Yang modern mati ya. Pagi Pak Kapus, selamat pagi Pak Istamar. Selamat pagi juga Bapak Indika. Selamat pagi Pak Kapus. Ya, selamat pagi Bu. Bu Popi, terdengar nggak suara saya? Ya sudah Pak, jelas. Selamat pagi Pak Denny. Pagi Pak Istamar. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah Pak. Baik Bapak Ibu peserta, dimohon untuk mengaktifkan video Zoom-nya. Sebentar lagi kita akan mulai karena narsum kita pagi ini juga sudah bergabung. Pak Kapus, izin untuk memulai. Ya, jadi ya, dimulai aja Bu, Bu Popi. Baik, siap. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua. Yang terhormat, Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak Denny Santo. Juga Bapak Dr. Ahmad Istamar. Beliau adalah CEO PT Esri, kemudian Bapak Indika Aris Pratama, narsum kita pagi ini dari PT Esri Indonesia. Assalamualaikum. Ya Bapak, siapa Pak? Webinar pagi ini akan mengangkat tema modernizing 3D planning process in ArcGIS Urban, akan membahas kembali hal tentang GIS. GIS sendiri dapat digunakan untuk mendukung perencanaan tata ruang, terutama dalam tahap analisis. Studi kasus yang akan diangkat antara lain analisis kemampuan tanah dan ketersediaan tanah, analisis spasial untuk pengadaan tanah dan percepatan penilaian tanah, analisis tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil dan reklamasi, dan juga kolaborasi dan berbagai pakai data. Sebagai pemateri webinar pagi ini sudah hadir Bapak Indika Aris Pratama dari PT Esri Indonesia. Kemudian nanti sesi kedua juga ada Bapak Safiq Ananta Inuman, beliau dari Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah, dan juga Bapak Trias Aditya dari UGM. Baik, sebelum kita mulai, pertama-tama akan disampaikan sambutan oleh Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai penggagas acara webinar ini. Silakan Pak Kapus untuk memberikan sambutan. Baik, mungkin Pak Kapus masih telepon, kita tunggu sebentar. Maaf, tadi ada telepon dari Pak Sekjen.
Ya, baik, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati dan saya bangga nih Pak Istamar. Pak Dr. Ahmad Istamar, ya selalu hadir dengan kita bersama tim. Ini full tim. Kalau jadi full tim, jadi super tim Pak nanti. Biasanya tidak perlu banyak Pak, yang namanya super tim itu tidak perlu banyak. Tapi konsolidate ya, apa ya, konsolidasinya bagus, ya berbagi tugasnya bagus, saling menutupi satu sama lain, itu bisa jadi sesuatu yang apa, sesuatu banget gitu kata anak sekarang ya Pak. Banyak-banyak lalu nggak kompak, nah, itu repot. Iya, kalau nggak kompak repot Pak, betul. Iya repot, betul. Tentunya yang saya hormati ini, saya melihat beberapa pejabat pratama juga yang ikut ini Pak, eselon 2 ini. Alhamdulillah. Mungkin ada yang kepala kantor, banyak ini yang ikut. Ya, memang pelatihan ini ditujukan untuk kompetensi teknis khusus namanya Pak, kalau di kami. Ya, karena sangat detail ya, untuk melengkapi kompetensi teknis yang sifatnya tentunya yang saya hormati teman-teman para peserta pagi ini webinar yang ketiga. Jadi kalau yang ketiga itu sesuai dengan rencana ya Pak Is ya. Iya betul. Di yang ketiga ini kita ingin melihat bagaimana kemampuan GIS ya, aplikasi GIS ini mampu memandu kita dalam satu kebijakan pemanfaatan ruang ya. Kalau ruang itu kan bicaranya volume 3D. Kalau udah 3D itu berarti melihatnya dari berbagai aspek ya. Ya. Tidak hanya 2D, 2D itu arahnya konformal dari atas gitu kan, tapi kalau 3D itu melihat dari berbagai aspek. Nah, kalau dari segi keruangan, 3D ini menarik untuk kita bisa kuasai ilmunya. Karena nanti ke depan pemanfaatan ruang itu sangat kompleksitas. Ya, tidak lagi dua dimensi. Dan buktinya hari ini di Jakarta sudah pemanfaatan ruang itu sudah atas dan bawah tanah. Betul, subway. Iya, jadi ada ruang di bawah dan ruang di atas tanah. Kemudian juga ada ruang yang bisa dilakukan secara bersamaan pemanfaatannya untuk berbagai kepentingan. Buktinya ada apa? Ada mixed use. Ya. Jadi di atas satu bidang tanah, hak bersama, itu kita akan mengenal banyak hak atas tanah dan banyak kepentingan penggunaan atas tanah. Di situ ada hak guna bangunan, di atasnya ada sarusun, ya, AMS sarusun. Kemudian ada hak lain yang sifatnya sewa tinan dan segala macam. Dan si penggunanya itu juga beragam, ya, mulai dari pemilik langsung, ya, penyewa, ya, entah itu badan hukum, entah perseorangan, jadi sangat kompleksitas. Lalu bagaimana mengelola data spasial yang kompleks seperti ini? Nah, ini mungkin nanti teman-teman di yang webinar ketiga ini mendapatkan satu gambaran ke depan, ya, pengelolaan ruang itu harus juga masuk ke ranah-ranah 3D. Bahkan di satu saat nanti time series itu penting, jadi kita menjadi 4D nanti ya, Pak, ya. Pak Istamar ya. Betul Pak. Betul. Kita bisa melihat bagaimana penggunaan ruang itu secara real time saat ini, tetapi juga kita melihat historinya dan kita juga bisa merencanakan ke depannya seperti apa penggunaannya. Simulasi bisa dilakukan di rencana penggunaan ke depan. Bapak Ibu, para peserta ya, gunakan kesempatan webinar ini untuk mengisi dan melengkapi kemampuan teknis kita. Kalau kemampuan teknis itu biasanya kan udah ada standar ya, di keputusan Menteri Agraria nomor 333 2018 itu disebutkan. Jadi pada level
misalkan pejabat administrator, kemampuan teknisnya harus seperti apa yang dia kuasai. Ya, pada level pejabat pengawas, ini kebanyakan pengawas nih Pak Dr. Isamar yang ikut. Oh iya. Jadi eselon 4 ya. Kalau pengawas itu pelaksana langsung yang mengawasi kegiatan-kegiatan teknis. Hmm. Artinya kemampuan teknisnya harus lebih banyak. Nah, makin tinggi dia levelingnya ke sampai ke JPT Madya, itu teknisnya makin sedikit. Ya, tetapi bukan berarti kita tidak menguasai teknis, ya. 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 Jadi kita perlu juga pengetahuan tentang ini. Nah, saya melihat di sini ada beberapa teman-teman kepala kantor ikut serta, Pak. Dan saya penting ini bagus karena nanti Pak Kakan-Kakan ini bisa melihat bagaimana dengan bantuan aplikasi dan mengotomasi semua data spasial itu bisa memudahkan untuk mengambil keputusan. Ya, selain cepat, tentunya harus tepat dengan berbagai pertimbangan yang ada di dalamnya, itu kita harapkan keputusan itu menjadi benar ya. Karena risikonya kalau di ATR itu urusan hukum terus nih, Pak. Iya. Salah ngerekomendasi terkait dengan pemuatan ruang, nanti yang merekomendasikannya kena perbuatan melawan hukum lah, penyimpangan apa penyalahgunaan wewenang lah, tuduhannya banyak. Ya, oleh karena itu betul-betul dimanfaatkan materi kali ini supaya teman-teman bisa melihat bagaimana pengelolaan data spasial yang baik sampai ke 3D-nya itu bisa memandu kita untuk mengambil keputusan yang tepat dan lebih baik lagi. Nanti Pak Dr. Isamar akan menjelaskan ya apa-apa yang menjadi pengantar dan kemampuan ArcGIS yang dikelola oleh ESRI itu sejauh mana bisa mengelola itu. Kita akan melihat bagaimana perspektif ke depannya mampu enggak nih aplikasinya ESRI mengelola big data ya Pak ya. Iya. Karena mulai tahun ini kita juga sudah mulai konsentrasi ATR BPN untuk menerbitkan sertifikat ruang bawah dan atas tanah ini Pak. Jadi kita sedang terus meneliti dan menyiapkan kerangka regulasinya. Kerangka operasional teknisnya juga sedang disiapkan. Tentunya ini akan menarik bagi kita untuk mempersiapkan diri nih, ya. Bagaimana mengelola data spasial 3D. Dan ini ada dua narasumber, satu dari tim ESRI dan Mas Indika ya. Dan ya. Nanti dari tim ATR sengaja saya menyandingkan begitu supaya saling melengkapi, komplementer satu dengan yang lainnya. Ya, dari pihak industri. Pak Isamar mungkin dari pengalaman-pengalaman dalam dan luar negeri membawa best practice dari luar negeri seperti apa mengelola data spasial 3D. Yeah. Dan teman-teman kita mudah-mudahan juga menyampaikan materi-materi yang terkait dengan bagaimana kebutuhan kita ke depan untuk mengelola itu. Jadi nanti ada narasumbernya Pak Sapi yang akan memberikan pengantaran. Dan satu lagi saya mengundang satu akademisi Pak. Yeah. Sudah sejak tahun 2010 melakukan banyak diskusi dengan beliau, Pak Trias dari UGM, Dr. Trias, dan beliau memang konsentrasi ke 3D Kadaster, Pak. Ya, kita sudah melakukan beberapa studi dengan beliau, kebetulan saya ikut serta, sehingga nanti bisa melihat bagaimana data spasial itu dikelola dengan pendekatan akademik ya Pak ya. Ya. Saya pikir itu ya. Selamat pada teman-teman dan terima kasih banyak Pak Isamar sudah sampai ke seri ketiga ini. Ya. Dan kalau ada kesempatannya lagi nanti kita bicara bagaimana pengembangan kompetensi siap. Dan kerjasama kita bisa dilanjutkan lebih jauh lagi. Siap. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Dr. Ahmad Istamar, beliau sebagai CEO PT ESRI Indonesia. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Deni Santo yang keynote-nya dalam tiga seri ini selalu memberikan pencerahan bagi kita semua penggiat untuk
tata ruang, pertanahan, dan juga urban, bahwa di pemerintah juga banyak leader-leader seperti Pak Denny Santo ini yang memiliki visi ke depan yang maju, dan juga memberikan juga buat kita semangat untuk terus mencari inovasi, mencari ilmu dan teknologi yang bisa membantu kita supaya dalam bidang keilmuan dan bidang wewenang kita bisa terus berkontribusi kepada pengembangan masyarakat kita. Jadi terima kasih juga Pak Denny Santo sebagai Kepala PPSDM sudah mengorganize, ini sudah seri ketiga, dan saya lihat dari webinar-webinar yang saya ikuti, ini salah satu webinar yang paling sukses, karena pesertanya tidak pernah kurang dari 500, setahu, belum yang di YouTube yang saya mungkin tidak lihat ya, saya perkirakan antara 500 sampai 1000 peserta tiap kalinya. Padahal topiknya cukup teknis dan cukup spesifik, dan peserta juga Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan semua yang hadir, selalu bertanya dengan memberikan poin-poin yang sangat cerdas dan menimbulkan juga ide-ide baru mengenai bagaimana kita bisa mempermudah dan melancarkan tugas-tugas kita sekaligus memberikan inovasi-inovasi untuk kedepannya. Jadi dalam kesempatan kali ini, di webinar ketiga, perkenalkan saya mengucapkan selamat kepada tim PPSDM di Kepala Wilayah Bapak Denny Santo yang telah dengan sukses menyelenggarakan seri webinar yang bisa dibilang pertama kalinya di Indonesia mengupas topik-topik maju seperti ini dan diorganize oleh kementerian, luar biasa. Semoga juga menjadi amal apa yang kita sharing hari ini, kegiatan, kebaikan, semua kebaikannya semoga mengalir buat kita semua. Amin. Ya, saya sampaikan juga salam kepada pembicara, pemateri, Bapak M. Syafiq Ananta Hinuman, dan juga ada dari rekan UGM, Pak Dr. Trias Aditya, yang nantinya akan menyampaikan materinya mengenai 3D. Wah, dan juga ada Mas Hadi Arnowo dari PPSDM ATR. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa berkontribusi juga terhadap permasalahan yang saat ini sedang genting dan urgent menjadi prioritas kita, yaitu dalam hal recovery atau pemulihan ekonomi nasional. Dalam topik urban planning ini, ada beberapa topik terkait data pertanahan yang menarik, bagaimana seperti diungkapkan Pak Denny Santos tadi, bahwa tradisionalnya kita mengenal tata ruang dalam dua dimensi, tapi seiring dengan pertumbuhan kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan mengenai lapangan kerja, kebutuhan dari kebutuhan ekonomi dan dunia usaha yang membutuhkan infrastruktur, tempat tinggal, perkantoran, kita membutuhkan juga yang disebut rekan-rekan oleh planner sebagai istilahnya sumbu Z, ya, sumbu Z atau yang kita bilang faktor vertikal. Bangunan-bangunan vertikal sudah tidak asing lagi di sekitar kita. Ada suatu kompleks mall yang di atasnya ada perkantoran, ada di atasnya juga ada regency atau perumahan, ada juga yang di atasnya ada apartemen, dan juga sudah kita kenal beberapa bangunan-bangunan bawah tanah yang sangat menjamur di kota-kota besar, yang di mana di bawah tanahnya bisa dimanfaatkan sebagai zona komersial, bahkan beberapa mall direncanakan terhubung dengan infrastruktur publik seperti MRT yang kedepannya akan menjadikan urban ini benar-benar sebagai suatu inisiatif yang bisa membantu menggerakkan roda perekonomian. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan pagi ini perkenankan pula kami mengangkat aspek dari ArcGIS Urban dari aspek keahlian atau expertise yang disatukan atau dipertemukan oleh ArcGIS Urban, atau dalam konteks modern urban planning. Dalam modern urban planning, kita mempertemukan para ahli geodesi, geomatik, geografi, dengan ahli-ahli arsitektur, engineering, dan bangunan dalam yang sebelumnya ini kelihatannya dari ilmu geonya, ilmu tanahnya, dan ini adalah fokus di arsitektur, desain, building, civil engineering. Dalam konteks urban, keduanya bisa bertemu. Pertemuan ini akan menghasilkan banyak value, banyak nilai-nilai baru, yang dalam aspek perizinan misalnya,
review perizinan bisa langsung digabungkan antara data desain dalam bentuk Architecture Engineering Design atau AEC ataupun CAD, digabungkan langsung dengan data spasial di mana tanahnya berada, dan ini menjadi satu kesatuan yang kita sebut sebagai Building Information Management. Nah, hal-hal seperti ini kedepannya juga akan bermanfaat untuk tata kelola kota yang lebih baik lagi. Sebagaimana kita ketahui, tata kota modern tidak hanya bersifat satu arah, di mana dari pengambil keputusan atau pengambil kebijakan mengambil keputusan yang kaitannya dengan tata ruang dan pertanahan, kalau dari kaitan dengan land zoning dan penggunaan, tapi dalam konteks tata kota modern, kita juga memperhitungkan aspek misalnya potensi investor. Potensi investor yang akan invest ke suatu wilayah, kira-kira apa keinginan atau demand-nya atau kemudian kebutuhannya dari aspek masyarakat, masyarakat yang membutuhkan area-area tertentu, mungkin kaitannya dengan pandemi seperti sekarang ini, maka kebutuhan masyarakat juga akan mengalami perubahan. Zona-zona publik yang desainnya seperti saat ini kemungkinan akan mengalami perubahan. Ruang-ruang terbuka menjadi semakin dibutuhkan. Infrastruktur-infrastruktur pendukung kehidupan sehari-hari semakin diinginkan berada dalam jangkauan yang lebih dekat dalam masing-masing wilayah. Fasilitas-fasilitas kesehatan juga dituntut untuk memiliki kelengkapan-kelengkapan dalam setiap wilayah-wilayah untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Hal-hal ini semuanya ke depannya hanya akan bisa didukung, hanya akan bisa terjadi secara lancar kalau kita bisa memiliki data spasial, data kebutuhan masyarakat, investor, para pemerhati, dan juga data-data yang terkait dengan infrastruktur bangunan supaya kesemuanya ini menjadi satu kesatuan dalam pengambilan keputusan seperti yang disampaikan Pak Denny Santo tadi. Dalam konteks urban, selain kita memberikan kemampuan untuk menggabungkan antara desain-desain engineering, desain-desain arsitektur, desain-desain sipil dengan data-data spasial dalam satu kesatuan platform, platform ini juga memungkinkan nantinya kebijakan-kebijakan menjadi semakin mudah dipahami oleh masyarakat, semakin mudah dipahami oleh pihak-pihak stakeholder dalam sebuah urban. Karena desain-desain ini menggunakan pola-pola visual yang lebih menggambarkan nanti hasil jadi atau hasil akhir dari desainnya itu seperti apa. Kita mungkin sulit untuk membayangkan dalam aspek dua dimensi bagaimana tata kota urban ini nantinya akan mempengaruhi kenyamanan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Tapi dalam konteks tiga dimensi, dalam konteks desain yang lengkap sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka akan lebih mudah dipahami. Konsep-konsep ini sebenarnya sudah mulai diadopsi oleh beberapa pengembang-pengembang swasta yang membuat kota-kota kecil ya, yang sesuai dengan kompleksnya. Namun tentunya semuanya ini tanpa didukung oleh authoritative data, kami menyebutnya, atau data-data resmi dari kementerian dan lembaga terkait, maka desain-desain ini akan sulit nanti dikaitkan dengan kesesuaian kebijakan yang ada di wilayah tersebut. Kaitannya dengan kebijakan terkait perizinan, kebijakan terkait dengan dampak terhadap lingkungan, bahkan kaitannya dengan pola-pola kegiatan yang terkait dengan pengelolaan pemerintah daerah, seperti misalnya kalau dimungkinkan pengelolaan air tanah, pengelolaan data infrastruktur untuk pembuangan air kotor, kaitannya dengan desain terhadap kesesuaian dengan budaya lokal, dan sebagainya. Jadi dalam webinar ketiga ini, kami sangat senang sekali diberikan kesempatan untuk bertukar pendapat mengenai bagaimana konsep urban planning, apalagi saat ini di momentum di mana pandangan masyarakat terhadap kebutuhan kota ada momentum untuk berubah terkait dengan wawasan terkait pandemi. Kami senang sekali hari ini, kegiatan hari ini dihadiri oleh para stakeholder, orang-orang kunci dunia pertanahan dan tata ruang Indonesia, para ahli, sehingga apa yang kami bisa sharing dari aspek apa yang kami ketahui mengenai teknologi dapat juga dikombinasikan dengan keahlian, pengalaman, dan juga insight dari Bapak dan Ibu sekalian.
Demikian saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini dapat menghasilkan karya-karya dan juga hasil output yang bermanfaat buat masyarakat secara luas. Oh ya, sebelum lupa, seperti juga kegiatan webinar satu dan kedua, kami dari ESRI ingin berbagi dalam bentuk 10 personal use license hari ini yang pembagiannya atau pengelolaannya kami serahkan kepada panitia mengenai nanti bagaimana bagaimana yang para peserta dapat mendapatkan 10 ArcGIS personal use ini. Demikian, sekali lagi selamat kepada penyelenggara yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa ini dengan lancar dan berhasil. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ahmad Istamar. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita mulai webinar pagi ini, saya akan perkenalkan dulu moderator kita, Bapak Hadi Arnowo. Saya akan bacakan CV singkat dari beliau. Nama Insinyur Hadi Arnowo MAP SC. Beliau lahir di Jakarta 13 Desember 1965. Saat ini beliau sebagai Widya Iswara Ahli Madya di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk pendidikan formal beliau, Sarjana Pertanian dari IPB tahun 1989, kemudian Master of Applied Science dari Royal Melbourne Institute of Technology. Kemudian untuk beberapa pelatihan beliau, ini saya bacakan beberapa saja karena sangat banyak. Training of Facilitator, New Pattern of Pre-Service Training and Education, Jakarta tahun 2017, Training of Technical Empowering in Coastal Region, National Border Region, and Special Region, dari IPB Bogor tahun 2011, kemudian Agrarian Reform Management, Land Reform and Rural Development, tahun 2009 di Taipei, Taiwan, kemudian Land Registration and Land Use Planning dari Institutional Partnership in Strengthening the Land Administration in Indonesia tahun 2009 di Stockholm, Sweden. Kemudian Training of National Procurement tahun 2007 di Jakarta, Land Assessment tahun 2007 juga di Jakarta, Management Content and Collaboration System of Website dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2004 di Bandung. Baik, mungkin seperti itu untuk CV singkat Bapak Hadi. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Hadi sebagai moderator untuk memandu acara webinar kita. Silakan Pak Hadi. Ya, terima kasih Bu Popi sebagai MC. Kepada yang terhormat Bapak Adin Santok, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian ATR BPN, lalu Bapak Dr. Ahmad Istamar, selaku CEO ESRI Indonesia, dan Bapak Ibu sekalian para undangan yang hadir pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersama-sama berkumpul dalam ruangan virtual untuk mengikuti webinar series dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kita pada pagi ini akan mendapatkan materi dari tiga pemateri, yaitu pertama dari Bapak Indika Aris Pratama, kemudian Bapak Safiq Ananta, dan yang ketiga adalah Bapak Trias Aditya. Baik, yang pada pagi ini sudah siap akan memberikan materi, yaitu Bapak Indika Aris Pratama. Sebelum saya memberikan waktu pada Pak Indika, saya akan membacakan sedikit biodata ataupun CV dari beliau. Nama lengkapnya adalah Indika Aris Pratama, ST, lahir di Jakarta pada tanggal 3 April 1997. Beliau lulus dari Universitas Brawijaya di jurusan Urban and Regional Planning Engineering, dan saat ini beliau bekerja di ESRI. Dan pengalaman beliau sangat banyak, tapi salah satunya adalah
pernah mengikuti berbagai seminar dan training di Jakarta dan beberapa tempat di Indonesia, kemudian juga pengalaman bekerja di beberapa tempat di ESRI, kemudian juga di beberapa perusahaan swasta, dan beliau sangat ahli dalam ruang lingkup urban planning, urban heritage, urban design, regional development, dan GIS analysis. Baik, untuk menyingkat waktu, Bapak Indika diberikan waktu kurang lebih sekitar 20 menit untuk memberikan paparannya, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan pemateri berikutnya. Pak Indika, untuk ini diberikan waktu. Silakan Pak Indika untuk mulai. Baik. Baik. Terima kasih, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami di pagi hari ini. Kemudian terima kasih juga khususnya kepada PPSDM sebagai penyelenggara webinar pada pagi hari ini. Kemudian juga terima kasih khususnya kepada Pak Deni Santo selaku Kepala Pusat dari PPSDM. Kemudian juga Pak Istamar selaku CEO ESRI Indonesia dan juga kepada narasumber-narasumber lainnya yaitu Bapak Syafiq, kemudian Pak Trias dan juga selaku moderator Pak Hadi Arnowo. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada pagi hari ini yang sungguh luar biasa sehingga kami diperkenankan untuk memaparkan materi terkait bagaimana perencanaan 3D modeling untuk urban planning ataupun urban design. Izinkan saya untuk share screen materi yang ingin kita tampilkan kepada Pak Hadi selaku moderator. Apakah sudah tertampil? Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Istamar dan juga Pak Deni Santo yang tadi telah membuka acara ini dengan sangat baik dalam meng-highlight apa yang ingin kita sampaikan pada materi-materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Kemudian perkenalkan kembali, saya Indika Aries Pratama yang merupakan solution strategis dari ESRI Indonesia khususnya untuk di bidang national government dan juga local governance. Kemudian ini profil dari saya. Saya juga memiliki specialty di bidang spatial planning solution. Kemudian sedikit overview dari perusahaan kami, yaitu ESRI Indonesia, yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah cukup mengenal ya, apalagi sudah melihat beberapa webinar sebelumnya, yaitu webinar yang pertama yang membahas terkait land administration, kemudian webinar kedua yang juga membahas terkait bagaimana perencanaan spatial planning menggunakan RGIS, seperti itu. Kemudian pada slide ini mungkin sedikit perkenalan kembali. Kalau mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu masih ada yang belum mengenal ESRI Indonesia, mungkin kalau saya tampilkan slide ini, semua akan langsung teringat dengan ArcMap ya. Sebagaimana kita ketahui, ArcMap merupakan software yang selalu sudah digunakan sejak lama untuk melakukan pemetaan. Terutama di bidang pertanahan, yaitu khususnya di Kementerian ATR BPN. Kemudian, izinkan saya memperkenalkan tim kami yang akan siap membantu untuk membantu menyelesaikan ataupun membantu dalam mendeliver solusi-solusi dari tantangan dan permasalahan yang ada di ATR BPN. Jadi di sini ada Ibu Susi Asiatin selaku Development Manager dari ESRI Indonesia, kemudian ada Irfan Salim selaku Solution Specialist yang pada webinar pertama sudah menyampaikan paparannya terkait land administration. Kemudian ada Mbak Soraya Rizky Kumala yang juga sudah melakukan paparannya di webinar kedua terkait spatial planning di dalam RGIS. Kemudian juga ada Rifki Oktavianto selaku solution engineer yang sudah melakukan juga presentasinya bersama Mas Irfan Salim di pada webinar pertama. Mohon izin Pak Andika, itu ada boleh screen yang hitam menutupi di paling pojok kanan, mohon di ini. Oh iya, mohon maaf. Oke, sudah ditutup ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih. Ya,
Kemudian sedikit juga perkenalan bagaimana SRI Indonesia sudah banyak membantu dalam memberikan solusi-solusi kepada pemerintah maupun organisasi ataupun para di bidang-bidang swasta seperti oil and gas, kemudian mining, dan juga banyak yang lainnya. Dan tentunya ini merupakan juga kiprah dari SRI Indonesia dalam membantu menyediakan solusi-solusi untuk menyelesaikan solusi-solusi dari berbagai macam kementerian dari kementerian-kementerian yang ada di Indonesia. Nah, kemudian masuk kepada agenda pembahasan. Hari ini saya akan masuk kepada agenda pembahasan yang pertama yaitu tantangan perkotaan di era 4.0. Kemudian yang kedua, bagaimana sih menggunakan permodelan 3D ini sebagai alat perencanaan dan perancangan kota. Dan yang ketiga, saya akan menghadirkan demo-demo terkait bagaimana kita merancang kota dengan menggunakan RGS Urban. Oke, next. Ya, sebagaimana kita ketahui, tantangan di pada perkotaan kita saat ini semakin besar pula challenge-nya, yaitu dikarenakan tentunya banyak permasalahan-permasalahan perkotaan seperti peningkatan mobilitas, kendaraan pribadi, kemudian adanya urban sprawl, kemudian juga masih banyak titik-titik transit yang belum terintegrasi, kemudian hadirnya juga perencanaan udara. Hal tersebut sebenarnya semuanya dikarenakan karena pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Namun permasalahan yang ada pada saat ini adalah kita memiliki lahan ataupun akses yang semakin terbatas. Oleh karena itu, manajemen lahan ataupun perencanaan tata ruang ini sungguh sangat harus dibuat seefektif mungkin dan seefisien mungkin agar dapat memenuhi kebutuhan dari pertumbuhan penduduk tersebut. Karena pertumbuhan penduduk yang tinggi ini akan membutuhkan akses-akses permukiman ataupun perumahan yang harusnya akan terjangkau untuk masyarakat. Nah, sebenarnya di lahan yang semakin sempit ini perlu kita kembangkan juga secara efektif. Sebenarnya pemerintah sendiri, baik itu ATR BPN maupun pemerintah di bidang-bidang tertentu juga sudah memikirkan bagaimana cara untuk agar kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Dan juga kita di sini ingin meningkat tujuannya dengan adanya pertumbuhan penduduk ini, kita ingin meningkatkan ekonomi di kota kita tanpa membuatkan permasalahan seperti pencemaran udara dan lain-lain. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut yang kita angkat, lantas bagaimana RGIS ini dapat membantu kita dalam menyelesaikan tantangan dan permasalahan perkotaan di era 4.0 ini. Oke, sedikit saya highlight terkait success story dari negara Singapura yang berhasil mengimplementasikan digital twin untuk meningkatkan kehidupan di perkotaannya. Bagaimana digital twin ini, sebagaimana kita ketahui, Singapura ingin menghadirkan kembaran dari dunia nyata yang ada pada saat ini ke dalam digital, yaitu khususnya 3D modeling. Dan apa sih tujuan ataupun benefit dari 3D modeling yang dilakukan oleh para suksesor-suksesor negara lain yang mengadopsi 3D modeling ataupun digital twin ini? Yang pertama, yaitu tentunya mempermudah kolaborasi dan juga penentuan kebijakan. Yang kedua, tentunya dengan adanya 3D modeling yang menghadirkan dan merepresentasikan gambaran dari ke dunia nyata yang saat ini sedang kita lihat, akan memudahkan komunikasi dan visualisasi. Dan juga tentunya dengan adanya 3D modeling untuk tata ruang ini akan mempermudah kita untuk merencanakan dan merancang kota, dan tentunya juga ingin meningkatkan aksesibilitas. Dari keempat hal tersebut ini memang tujuan utamanya adalah ingin mempermudah proses perencanaan, sehingga mempermudah juga penentuan kebijakan selanjutnya. Oke, dari success story tersebut, di sini penting sekali peran multisektor di dalam membangun sebuah perencanaan kota yang baik, di mana di sini ada elemen-elemen dalamnya di dalam kota, yaitu adalah pemerintah itu sendiri, kemudian pengembang atau developer, dan juga masyarakatnya itu sendiri. Nah,
di sini RGIS sebagai platform yang bisa mengadopsi secara kolaboratif dari keempat elemen ini bisa menjadikan, bisa memberikan sebuah sistem yang cukup baik dan komprehensif sehingga para pemangku kebijakan dan juga para developer bahkan sampai masyarakat bisa ikut andil di dalamnya untuk merencanakan kotanya. Sehingga di sini kita bisa melihat masyarakat bisa melihat apa sih yang sebenarnya saat ini sedang direncanakan oleh pemerintah, apa yang sedang dikembangkan oleh pemerintah, sementara pemerintah pun bisa mempublikasikannya secara baik, secara visualisasi yang baik menggunakan 3 dimensi. Dan juga tentunya kolaborasi dengan para pengembang akan lebih mudah, karena sebagaimana kita ketahui, para pengembang memiliki desain-desain tersendiri untuk melakukan sebuah pembangunan ataupun investasi di dalam suatu kota. Nah, di sini perannya kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan juga pengembang, yaitu peran multisektor di sini yang dapat dibantu dengan menggunakan platform GIS. Nah, kemudian di era 4.0 ini banyak sekali disrupsi-disrupsi seperti yang tadi kita mengenal konsep digital twin yang bahkan sudah diadopsi di beberapa negara, dan salah satu contoh suksesnya yaitu Singapura yang berhasil mengadopsi digital twin untuk meningkatkan kualitas kehidupan di perkotaannya. Nah, ketika muncul disrupsi-disrupsi tersebut, banyak muncul pertanyaan seperti yang tertampil pada layar. Misalnya ketika ada yang ingin melihat lokasi pepohonan di sekitar proyek, ada pengembang yang ingin melakukan atau berinvestasi, namun dia ingin melihat lokasi pepohonan di sekitar proyek itu ada berapa yang harus ia tebang misalnya, atau apakah di situ pepohonannya sudah cukup rindang untuk bisa dijadikan tempat yang baik untuk dilakukan pengembangan selanjutnya. Nah, hal-hal ini tentunya tidak dapat bisa kita lihat dalam peta 2 dimensi, karena di sini kita membutuhkan representasi yang lebih baik dari sekedar peta 2 dimensi. Kemudian bagaimana jika saya ingin menyediakan jasa kolaborasi dalam proyek yang kompleks, tentunya itu pun sangat sulit jika kita lakukan hanya dengan peta 2 dimensi. Nah, kemudian tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ada juga yang ingin melihat bagaimana rencana transportasi kota dalam konsep ruangannya, tentunya akan sangat sulit jika kita hanya menggambarkannya dalam sebuah peta 2 dimensi. Seperti itu. Nah, masuk kepada 3D ruang kota di era digital twin ini, sebenarnya apa sih 3D itu? Nah, sebenarnya 3D itu sendiri kan merupakan secara harfiah merupakan representasi dari suatu benda yang menggambarkan objek 3 dimensi. Seperti itu. Nah, lantas bagaimana dengan pengertian dari model kota yang 3 dimensi? Nah, model kota 3D ini merupakan representasi dari lingkungan perkotaan yang dengan model geometri objek 3 dimensi berserta struktur perkotaan yang umum dan juga bangunan-bangunan sebagai fitur yang paling menonjol. Jadi, jikalau Bapak dan Ibu sekarang melihat dunia kita saat ini, sekeliling kita, tentunya dunia kita akan berbentuk 3 dimensi, bukan lagi berbentuk 2 dimensi seperti peta-peta yang sering kita gunakan. Karena dunia kita tidaklah datar dan kita tidak lagi terbatas kepada abstraksi, lalu mengapa kita tidak mulai menggunakan 3D untuk memvisualisasikan data GIS kita dalam perspektif yang sebenarnya untuk membuat keputusan yang lebih baik, lebih akurat, dan juga dapat dengan mudah mengkomunikasikan ide kita lebih efektif dan efisien. Dan sedikit highlight juga, dalam model kota 3D ini sebenarnya cukup banyak cara untuk akuisisi datanya atau teknik-teknik akuisisi datanya, mulai dari fotogrametri, pemindaian laser, dan saat ini pun sudah banyak sekali cara-cara menggunakan telelaser scanner ya, bahkan sampai kepada kita bisa memetakan untuk ruangan gitu ya, indoor menggunakan telelaser scanner. Jadi sudah banyak sekali perkembangan-perkembangan untuk mengembangkan 3D GIS ini. Kemudian yang paling umum, yang mungkin sampai saat ini juga masih kita gunakan, yaitu ekstrusi dari footprint 2 dimensi, yang mana misalnya kita memiliki bangunan-bangunan 2 dimensi yang ada di peta 2 dimensi kita, itu kita bisa ekstrud ke dalam 3 dimensi berdasarkan ketinggian bangunan maupun jumlah lantainya. Nah, itu yang memang sampai sekarang masih sering kita gunakan ya, seperti itu. Nah, jika kita membahas terkait 3 dimensi,
ada satu hal yang mungkin tidak bisa kita lupakan, yaitu terkait bagaimana adanya level of detail atau LOD, biasa orang mengenalnya dengan LOD. Nah, di sini level of detail ini saat ini digunakan sebagai standar di semua model 3D, seperti halnya model-model 3D seperti building information modeling lain, kemudian juga segala sesuatu yang melibatkan permodelan 3D, pastinya Bapak dan Ibu akan mendengar tentang level of detail ini. Kemudian, lalu apa sih LOD ini? Nah, LOD ini ada berbagai macam tingkatan, mulai dari LOD yang 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, sebenarnya ini juga ada beberapa beberapa sumber yang berbeda-beda. Nah, ini salah satunya saya ambil yang memulai dari LOD 0. Jadi LOD 0 itu sebenarnya pada dasarnya ada yang mengatakan bahwasannya ini bukan model 3D, tapi pada dasarnya model 2,5D gitu ya. Dan di sini baru setelah kita memiliki LOD 0, mungkin kita bisa melakukan perencanaan menggunakan LOD 01, yaitu yang sudah berbentuk blok atau kubus. Nah, biasanya LOD 01 ini hasil dari ekstrusi dari LOD 0 yang merupakan bangunan-bangunan dua dimensi yang kita ekstrud berdasarkan jumlah lantai ataupun ketinggian dari suatu bangunan tersebut. Nah, kemudian masuk kepada LOD 02, di sini sudah mulai model arsitektural yang memiliki struktur atap dan juga detail dinding, bahkan biasanya juga sudah dilengkapi jendela dan pintu. Dan LOD 4 ini merupakan versi model bangunan yang menyempurnakan LOD 3 dengan penambahan interior di dalamnya. Jadi dengan adanya sekian banyak LOD ini, sebenarnya bukan suatu hal yang buruk jika kita baru bisa menggunakan LOD 01 ataupun LOD 02. Hal ini tergantung dari apa yang ingin kita tampilkan. Ya, biasanya pada perencanaan tata ruang masih juga banyak yang menggunakan LOD 01 sebagai cara untuk merepresentasikan bagaimana tata ruang di kawasan tersebut. Itu juga sebenarnya sudah cukup. Namun memang seiring perkembangannya zaman, perlu juga bagaimana sih kita mendesain kota kita sesuai dengan, agar sesuai dengan representasi yang ada di dunia nyata saat ini, yaitu sampai kepada LOD 3, bahkan LOD 4. Nah, kemudian masuk kepada pengaplikasiannya, mungkin banyak yang bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya pengaplikasian 3D GIS pada saat ini? Apa sih benefitnya, untuk sektor apa saja pengaplikasian dari 3D GIS ini? Jadi yang pertama, pengaplikasian 3D GIS ini untuk membantu kita dalam perencanaan tata kota, yaitu bagaimana kita dapat memvisualisasikan kota kita di masa depan secara akurat ataupun mendekati dengan real world yang akan kita bangun dan kembangkan. Misalnya pada saat ini yang sedang kita banyak bicarakan, yaitu pemindahan kota baru, pasti orang banyak yang bertanya-tanya, seperti apa sih kota baru tersebut? Seperti apa gambarannya? Nah, hal-hal pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang tidak dapat dijawab dengan pemetaan dua dimensi. Dengan adanya bantuan 3D GIS ini, kita dapat merepresentasikan apa yang ingin kita rencanakan ke depannya, sehingga dapat mendekati keadaan dunia nyata secara visualnya. Kemudian, selain untuk perencanaan dan tata kota, yang kedua, kita juga dapat memanfaatkan 3D GIS ini untuk fasilitas maupun real estate, seperti itu ya. Jadi tidak hanya untuk skala makro seperti kota yang besar, namun kita juga dapat memanfaatkan 3D GIS ini untuk skala yang mikro, yang lebih kecil. Bahkan saat ini pun perkembangannya di berbagai negara sudah mulai banyak yang memanfaatkan 3D GIS untuk skala yang lebih detail. Misalnya untuk memetakan ruangan atau yang sering kita kenal dengan pemetaan indoor, seperti itu ya. Dan karena saat ini pun kita sudah bisa membedakan bangunan 3D dari lantai per lantainya, jadi ketika kita memanage sebuah gedung ataupun bangunan, tentunya akan lebih mendapatkan representasi yang lebih baik, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di gambar yang pojok sebelah kanan ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa melihat bagaimana kegunaan 3D GIS ini untuk utilitas dan infrastruktur yang mungkin tadi sempat di-highlight juga oleh Bapak Ahmad Istamar dan juga Pak Deni Santo, bagaimana pentingnya kita dalam memetakan ruang bawah tanah maupun ruang yang ada di atas tanah.
Nah, jika kita melihat pada gambar yang ada di sana, tergambar yaitu pipa-pipa ataupun infrastruktur yang terdapat di atas tanah maupun yang ada di bawah tanah. Tentunya hal ini sangat dibutuhkan juga dalam hal merencanakan infrastruktur di kota kita. Nah, seringkali kita ini bisa mengeluarkan biaya yang lebih besar dikarenakan kesalahan-kesalahan seperti misalnya kita salah menggali sehingga menyebabkan ternyata di dalam galian tersebut sudah ada pipa yang existing. Kemudian bahkan sampai ke arah dapat menyebabkan fatalitas seperti kecelakaan. Nah, hal-hal inilah sebenarnya yang dapat kita kurangi dan kita antisipasi dengan menggunakan 3DGIS. Karena sebenarnya hal tersebut terjadi dikarenakan kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam ruang bawah tanah tersebut. Nah, bayangkan jika seluruh utilitas maupun infrastruktur kita, baik yang ada di atas tanah maupun yang ada di bawah tanah, dapat kita petakan dengan lengkap secara, dengan 3 dimensi, tentunya dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan kemudian yang keempat yaitu public safety and natural risk assessment ya. Di sini juga sangat penting bahwasanya kita memetakan secara 3 dimensi untuk public safety, di mana kita bisa melakukan sangat berguna dan nyata penggunaannya untuk permodelan banjir, tsunami, dan dengan 3D ini kita dapat memberikan dimensi ketika kita ingin melihat dampak dari suatu bencana yang ada. Misalnya kita ingin melihat berapa rumah yang akan terkena dampak dari bencana alam, banjir, tsunami, ataupun longsor. Dan yang kelima ini yaitu bagaimana mengontrol proyek di bidang AAC, yang sebagaimana kita ketahui penting sekali kolaborasi antara pengembang dan juga pemerintah. Kebutuhan ini muncul ketika para pengembang ingin mengajukan izin sebuah pembangunan misalnya ya. Nah, tentu pemerintah akan menanyakan di mana lokasi sebenarnya proyek ini akan dilaksanakan. Nah, kemudian tentunya juga pemerintah akan melakukan kajian-kajian terkait proyek ini dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan perencanaan tata ruang atau tidak. Nah, selama ini para pengembang dan arsitektur terbiasa untuk membuat sebuah permodelan tanpa menghiraukan di mana sih lokasi sebenarnya, tanpa menghiraukan terkait location, seperti itu ya. Nah, dengan 3DGIS inilah kita bisa mengawinkan keduanya, sehingga kita dapat mengoverlay kebutuhan dari kedua belah pihak, baik itu pemerintah maupun para pengembang yang ingin mengajukan investasi pembangunan di suatu daerah. Dan dengan adanya bantuan 3DGIS ini, kebijakan pun tentunya akan lebih mudah terrealisasi, karena apa yang direncanakan sudah hampir sesuai dengan kondisi dan lokasi yang ada pada saat ini. Dan kemudian yang terakhir juga tidak kalah menarik ya, terkait pemanfaatan 3DGIS untuk bidang kadastral atau pertanahan. Mungkin perencanaan ataupun tata kelola di bidang pertanahan saat ini sudah cukup baik yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya ATR BPN sendiri yang saat ini mengurusi permasalahan dan juga tantangan yang ada di bidang pertanahan. Namun biasanya sebagaimana kita ketahui, kita akan mendata setiap bidang, setiap tanah tersebut, seluruh sertifikat yang ada berdasarkan bidang tanah yang tergambar secara 2 dimensi. Lalu akan muncul pertanyaan, bagaimana cara kita mendata ataupun memetakan hak milik pada bangunan-bangunan yang bertingkat, seperti rusun, apartemen, dan lain-lain. Tentu dengan 2 dimensi kita akan kesulitan dalam mendata dan juga memetakan pemilikannya. Nah, dengan bantuan 3DGIS ini, kita bahkan dapat memetakan kepemilikan berdasarkan ruangan yang ada di dalam suatu bangunan yang bertingkat, contohnya yaitu rusun. Dan sebenarnya kadastral mapping sendiri, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin mengetahui detailnya seperti apa, bisa kembali dilihat video sebelumnya pada webinar pertama yang membahas lebih detail terkait land administration and kadastral, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, ini contoh juga beberapa penerapan dari urban design and planning menggunakan 3D modeling. Dan di sini menariknya cukup banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk urban design and planning menggunakan 3D model ini, baik untuk menggunakan 3D land use, kemudian ditujukan untuk zoning management, bahkan para perancang kota juga bisa melakukan urban design di dalam menggunakan platform RGIS untuk 3DGIS ini. Karena tentunya urban design ini sangat penting karena ia bisa, para urban designer ini hanya bisa dengan 3DGIS melakukan analisa-analisa yang seperti analisa tapak misalnya ya, ingin melihat
dampak dari pembangunan dari suatu gedung, kemana arah bayangannya, apakah bayangannya akan menutupi bangunan yang ada di belakangnya, dan lain-lain. Tentunya perencanaan-perencanaan seperti itu akan lebih mudah dianalisa menggunakan 3DGIS ketimbang kita menggunakan arsitek tapak menggunakan 2 dimensi seperti itu. Dan yang tidak kalah menariknya juga, ternyata dengan adanya 3DGIS ini kita bisa merencanakan atau membuat skenario suatu kawasan khusus. Seperti contohnya transit oriented development. Nah, di sini nanti akan saya juga contohkan demonya bagaimana kita menggunakan RGIS ini untuk merencanakan atau memperencanaan transit oriented development dengan menggunakan RGIS urban. Nah, kemudian selanjutnya di sini seperti yang sudah terhighlight juga sebelumnya, bagaimana sih pentingnya integrasi dari urban planning ini, kemudian land record, asset management, dengan architectural design, civil engineering design, yang tentunya ini hadir dihadirkan oleh para pengembang, yang biasanya memang para pengembang ini sudah familiar sekali dengan BIM models ya. Kemudian mereka menggunakan civil engineering design dan juga architectural design yang biasanya memang belum memiliki lokasi. Nah, fungsinya platform GIS di sini, 3DGIS adalah mengkolaborasikan elemen-elemen yang ada di sini, sehingga antara pemerintah maupun pengembang akan lebih mudah dalam merencanakan suatu pembangunan dan perencanaan seperti itu. Masuk ke slide selanjutnya, seperti yang tadi juga di slide tadi, kita lihat bagaimana pentingnya integrasi antara pemerintah dan juga para pengembang. Nah, kemudian di situ kita bisa melihat para pengembang sendiri memiliki data-data format data yang khusus, misalnya data BIM. Lantas bagaimana pemerintah bisa mengadopsinya? Nah, dengan platform GIS ini kita bisa mengadopsi berbagai macam data dan kita bisa mengintegrasikan berbagai macam data 3D, mulai dari fotogrametri, oblique imagery, LiDAR, sampai juga CAD dan BIM tentunya yang memang sangat common di bidang AEC, engineering, dan juga para pengembang yang biasa architectural design yang menggunakan CAD ataupun BIM. Nah, di sini ada sedikit workflow yang teknis, namun ini cukup penting. Jadi, kita di sini dari workflow ini kita bisa melihat sebenarnya 2D operational data pun sebenarnya sudah memiliki workflow yang cukup baik dalam menampilkan dan memvisualisasikan data sehingga dapat menyiapkan peta-peta tematik yang dapat digunakan untuk pemerintah, untuk pemerintah maupun masyarakat. Bagaimana kita bisa melihat ATR BPN sendiri memiliki GISTARU untuk mempublikasikan rencana tata ruang yang dalam dua dimensi menggunakan sebuah web GIS yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Namun memang pada saat ini banyak muncul kepentingan-kepentingan ataupun kebutuhan baru yang mengharuskan kita mengadopsi 3DGIS. Sehingga 3DGIS ini kita bisa melihat di sini bahwa 3DGIS hadir bukan menggantikan 2DGIS, tapi 3DGIS dan 2DGIS dapat ditampilkan secara simultan, bersamaan, dan saling melengkapi kelengkapan datanya. Jadi dalam dua dimensi yang sudah kita konfigurasi datanya, sudah kita analisa, dan kita sudah simbologikan, itu kita bisa kolaborasikan dengan data 3D, kemudian kita share lagi ke publik, bisa menggunakan web aplikasi, misalnya seperti GISTARU, kemudian kita juga bisa membuatkan story map, misalnya jika dirasa web GIS itu terlalu teknis bagi orang awam. Nah, kita bisa menggunakan 3D story map untuk menceritakan apa sih yang sedang pemerintah rencanakan untuk masyarakatnya. Dan kemudian yang tidak kalah menarik yang nanti saya akan juga jelaskan, yaitu bagaimana kita membuat 3D zoning parcel. Nah, yang selanjutnya, nah ini hanya contoh bagaimana perencanaan pembangunan menggunakan 3DGIS, yang mana di sini menggunakan web GIS ataupun web aplikasi ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana sedalam satu bangunan 3D modeling ini bisa kita melihat per lantainya, per ruangannya, bahkan kita bisa melihat struktural ataupun elektrikal-elektrikal yang ada pada bangunan tersebut. Nah, kemudian berlanjut pada slide yang kedua, yang tadi sudah saya jelaskan bagaimana ketika web GIS yang sebelum saya tampilkan tadi itu terlalu teknis dirasa untuk kita tampilkan kepada masyarakat, kita pun bisa menggunakan 3D story map seperti ini, sehingga kita bisa menceritakan apa yang ingin kita ceritakan, apa yang ingin kita informasikan,
dengan lebih informatif dan lebih mudah difahami dengan dalam bentuk 3D juga. Seperti itu. Dan kemudian ini yang tidak kalah menarik juga, yang sempat tadi juga di-highlight oleh Bapak Ahmad Samar, di mana peran dari 3DJS ini dalam perizinan. Jadi di sini ada salah satu contoh di Dubai. Jadi di sini melakukan para pengembang bisa langsung submit ke dalam satu web aplikasi yang isinya dia bisa memasukkan 3D modeling desainnya dan kemudian dia bisa melihat juga bagaimana sih apakah sudah sesuai ataupun belum dengan perencanaan dan peraturan tata ruang yang ada. Jadi kita bisa melihat nih KDB KLB-nya apakah sudah sesuai, kemudian kita juga bisa melihat daerah tersebut apakah sudah sesuai ketinggian bangunannya dan sebagainya. Tentunya bisa kita overlay dengan peraturan rencana tata ruang yang ada pada saat ini, seperti itu. Tentunya dengan hadirnya aplikasi seperti ini akan mempermudah proses perencanaan, mempermudah proses perizinan, dan membuat proses perencanaan yang tadinya biasanya pasti proses perencanaan itu panjang dan juga memiliki biaya yang mahal, sini kita bisa mengefektifkan dan mengefisiensikan proses-proses perencanaan tersebut. Oke. Ya, selanjutnya juga dengan era 4.0 ini, GIS pun beralih semakin advance ya. Yang dulunya mungkin kita hanya bisa melakukan pemetaan dua dimensi, ataupun kita hanya melakukan tujuan output dari membuat GIS itu adalah sebuah peta yang kemudian di-print, sudah selesai, tidak ada added value yang lain. Namun saat ini banyak sekali added value yang bisa kita gunakan menggunakan GIS. Bahkan saat ini sudah sangat common sekali untuk menggunakan GIS sebagai urban design and planning, indoor mapping, business analysis, dan juga emergency management. Seperti yang tadi sudah saya contohkan, misalnya untuk menganalisa dampak tsunami, banjir, dan lain-lain. Dan tidak hanya dalam hal sektoral yang khusus, namun dalam membuat suatu perencanaan pun kita perlu didukung dengan data-data yang akurat. Nah, data-data analisa-analisa tersebut juga bisa kita tampilkan dalam bentuk tiga dimensi. Misalnya kita memiliki data-data multidimensional yang harus mengharuskan menggunakan 3D data, dan kemudian juga yang paling penting adalah pada tema kali ini, yaitu kita bisa membuatkan 3D cities untuk kota kita sebagai sebagai sarana kita untuk mewujudkan digital twin di era 4.0 untuk Indonesia saat ini. Dan ini juga contoh-contoh planning and engineering bagaimana aksi kita menggunakan spatial analysis, misalnya ya di aplikasi desktop yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat sering menggunakannya di ArcMap ataupun ArcGIS Pro gitu ya. Kemudian saat ini sudah kita bisa tampilkan secara 3D dan juga bisa kita share publikasikan menggunakan WebGIS maupun StoryMap seperti itu. Nah, masuk lebih detail kepada perencanaan, mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang memiliki background perencana sudah sangat tidak asing lagi dengan zoning text ya atau zoning code gitu. Nah, di sini contoh dari zoning code dari City of Pasadena. Nah, di Indonesia sendiri memiliki zoning code yang memang saat ini masih dalam berbentuk tabular, tekstual, dan juga saat ini paling kita bisa menggunakan ke dalam pemetaan dalam bentuk dua dimensi. Nah, ini contoh-contoh legal zoning code, tekstual, dan tabular yang di Indonesia pun kita sering melihat ya. Nah, lantas bagaimana ketika kita ingin memetakan suatu bangunan yang memiliki beragam jenis kegiatan di dalamnya? Misalnya di dalam satu bangunan itu memiliki 2 atau sampai 3 jenis kegiatan. Misalnya seperti apartemen yang di bawahnya ada mall sebagai perdagangan dan jasa, dan di atasnya sebagai permukimannya. Tentunya akan sangat sedikit sulit ya ketika kita menggunakan 2D GIS untuk melakukan pemetaannya. Lalu bagaimana kita cara kita mentransformasikan zoning code yang saat ini berbentuk tekstual, tabular, ataupun masih berbentuk 2D GIS dapat kita ubah menjadi 3D parcel. Sehingga di dalam 3D parcel itu memuat informasi-informasi yang ada di dalam zoning code ataupun perencanaan tata ruang yang ada. Misalnya kita bisa memasukkan informasi terkait zoning envelope-nya, kemudian building tipologinya, kalau memang di Indonesia sudah membuatkan
tipologi bangunan di seluruh Indonesia sudah ada, kita juga bisa masukkan contoh tipologi-tipologi bangunan misalnya untuk perdagangan dan jasa seperti apa, untuk apartemen seperti apa. Dan juga yang paling menariknya di sini kita bisa membuatkan, mendetailkan space use type-nya atau jenis kegiatannya. Jadi di dalam satu bangunan kita bisa memperlihatkan berbagai macam jenis kegiatan yang ada di dalamnya dalam bentuk tiga dimensi seperti itu. Nah, harapannya adalah GIS ini bisa menyediakan ekosistem untuk para perencana, mulai dari desktop untuk melakukan analisa, tentunya juga tidak lupa pasti kita masih memerlukan kartografi dan juga data preparation, dan juga akuisisi data, dan akuisisi data saat ini pun bisa menggunakan mobile application agar lebih mudah dan juga akurat, dan juga bagaimana kita membuatkan tematik-tematik aplikasi untuk mereview ataupun melakukan pengendalian dan pemanfaatan misalnya dalam tata ruang hal ini, dan juga kita bisa menyediakan suatu tools untuk membantu para planner menyiapkan ataupun merencanakan sebuah skenario perencanaan ke depannya. Dan juga tentunya yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana kita sebagai pemerintah mempublikasikan apa yang sudah kita buat kepada masyarakat. Dan tentunya yang memang data-data yang boleh dipublish ya, yang memang diinginkan dipublish. Dan tujuan utamanya juga adalah kita sebagai GIS ekosistem ingin menciptakan bagaimana data sharing and collaboration itu tidak lagi sulit, itu baik itu antar organisasi maupun antar kementerian maupun lembaga. Jadi di sini ATR BPN yang memiliki berbagai macam data terkait tata ruang, jikalau memang ada kementerian lain yang membutuhkan data tersebut, akan mudah dalam sharing, integrasi, dan collaboration-nya. Mungkin sharing and collaboration ini juga sudah dijelaskan lebih detail pada saat webinar kedua yang dilakukan beberapa hari sebelumnya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, jika yang belum mendengar terkait sharing and collaboration, bisa melihat lagi video pada webinar yang kedua yang menjelaskan bagaimana perencanaan di era sekarang ini dengan data sharing and collaboration-nya. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah GIS hari ini bukan lagi sekedar pembuatan peta ataupun analisa. Namun GIS hari ini sudah lebih dari itu, dan GIS juga sudah bisa sebagai alat ataupun membantu kita untuk membuat simulasi perencanaan. Dan tentunya GIS bisa membantu kita membuatkan sustainable city, sustainable community yang tentunya dibutuhkan oleh setiap kota. Dan pertanyaan mungkin kenapa harus 3D GIS? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik. Jadi dengan 3D GIS, apa sih benefitnya yang tadi sudah saya jelaskan, mungkin akan saya rangkum di dalam satu slide ini. Jadi dengan adanya 3D GIS, kita dapat merepresentasikan dunia nyata yang ada pada saat ini, sehingga dalam merencanakan pun kita dapat merencanakannya lebih akurat dengan representasi yang sangat mirip dengan dunia kita yang kita lihat saat ini. Dan kemudian juga tentunya meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, sebagaimana tadi sudah saya contohkan, bagaimana para misalnya pemerintah ingin mengembangkan suatu kota dan ingin berkolaborasi dengan beberapa pengembang. Nah, di sini dengan adanya 3D GIS dapat mempermudah komunikasinya. Kenapa? Karena visualisasinya juga lebih jelas dan juga berdasarkan lokasi yang sebenarnya seperti itu. Dan bagaimana jika kita ingin mensimulasikan suatu proses yang kompleks seperti halnya tadi saya contohkan, bagaimana saya mensimulasikan 3D parcel dari data-data zoning code yang ada pada rencana di tata ruang. Nah, di situ tentunya akan sangat sulit jika kita tampilkan dalam peta dimensi. Dan tentunya yang terakhir, yang tidak kalah menariknya adalah analyze behavior and aesthetic. Di dalam dua peta dua dimensi, kita tidak dapat menganalisa bagaimana perkembangan kota kita membuat kota kita lebih estetik. Misalnya di sini tentunya para urban designer nih, kita bisa menentukan dengan lebih mudah dikarenakan ada visualisasinya secara 3D. Kita bisa menentukan ketinggian bangunan di kota kita untuk menentukan bagaimana sih skyline kota kita yang lebih indah, misalnya seperti itu. Dan juga bagaimana kita ingin memetakan atau merencanakan suatu kawasan yang memiliki
ketinggian bangunan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga bayangan ataupun shadow-nya pun tidak menghalangi ataupun tidak menutupi bangunan-bangunan yang ada di belakangnya. Jadi sampai ke arah sana. Nah, kemudian masuk kepada aplikasi RGS Urban, di sini saya akan mendemokan beberapa contoh solusi untuk perencanaan tata ruang menggunakan RGS Urban. Ya, di sini ada sedikit overview terkait kapabilitasnya, yang tentunya kita bisa menciptakan 3D environment atau kita ubah base map kita yang tadinya 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Kemudian kita juga bisa memvisualisasikan dan membandingkan skenario yang kita buat. Dan kemudian juga yang di sini yang menariknya adalah kita dapat membuat parcel and zoning editing, dan kita bisa membuatkan skenario management. Nah, bagaimana jika kita ingin memulai suatu perencanaan kota menggunakan GIS ini, khususnya dengan RGS Urban? Yang pertama, kita bisa mengutilisasi 3D base map kita. Nah, di sini kita yang tadinya data dari kita masih 2 dimensi, kita bisa mengakuisisi data terlebih dahulu untuk menciptakan 3D base map di kota kita. Selain itu, sebenarnya kita juga bisa secara sederhana mengextrude gitu ya, building footprint existing yang sudah kita miliki saat ini, kita extrude berdasarkan ketinggian bangunan yang sesuai dengan existing misalnya. Itu pun masih memungkinkan kalau memang akuisisi data 3D belum secara lengkap dilakukan. Kemudian setelah kita mengutilisasi, nah di sini menarik juga kita bisa melakukan project overview dan design review, di mana di sini itu kita bisa melihat perencanaan dan perkembangan kota kita di berbagai macam pembangunan-pembangunan yang ada di kota kita. Jadi di sini kita bisa men-track ya, ataupun bisa mengawasi bagaimana sih pembangunan kota kita dengan memberikan simbolisasi-simbolisasi berdasarkan status yang ada pada saat ini. Misalnya pada bangunan A saat ini sedang dilakukan review oleh pemerintah, kemudian yang berwarna merah sedang dilakukan pembangunan, dan yang berwarna hijau sudah selesai di review dan boleh dilanjutkan kepada pembangunan. Dan ataupun kita juga bisa melakukan mengisi statusnya misalnya ditolak karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi di sini pemerintah maupun masyarakat dan juga para pengembang bisa sama-sama melihat nih perkembangan kotanya, bagaimana pengembangan pembangunan yang ada di kotanya dapat dilihat dengan cara ya, secara 3D visual mendekati bagaimana real world yang ada pada saat ini. Juga kita bisa memantau statusnya seperti apa, dan ini juga merupakan salah satu proses yang dapat mempermudah perizinan sebagaimana tadi contoh yang saya contohkan di awal ya, yang ada web GIS di Dubai, di mana dia para pengembang bisa submit sendiri di dalam digital submission untuk men-submit pembangunan yang ingin dia bangun ya, dan pemerintah yang akan mereview menggunakan web GIS tersebut, dan langsung bisa kita hadirkan statusnya di sini untuk masyarakat, mana pembangunan-pembangunan yang ditolak, mana yang dilanjutkan, maupun mana yang mengalami masalah gitu, misalnya terkait perizinan. Nah, lanjut kepada yang ketiga, yaitu bagaimana kita menyiapkan zoning and land use plan di kota kita dengan local code ataupun zonasi-zonasi yang telah ada yang kita acu kepada, kita akan mengacu rencana detail tata ruang ya. Nah, di sini kita bisa merepresentasikan perencanaan ataupun rencana detail tata ruang yang tadinya di dalam tekstual dan jadi memiliki output album peta. Nah, di sini kita bisa tambahkan edit value-nya, kita bisa menghadirkan visualisasi yang lebih baik dan merepresentasikan perencanaan detail tata ruang yang sebenarnya kita rencanakan seperti apa. Jadi sudah tergambar rencana detail tata ruang yang kita rencanakan itu akan berbentuk seperti apa, bukan lagi hanya sekedar 2 dimensi. Nah, di sini juga cukup menarik, tapi ini memang cukup teknis ya, bagaimana kolaborasi antara desktop dan juga RGS Urban. Jadi kita ingin menambahkan satu indikator misalnya untuk populasi dalam merencanakan ataupun membuat skenario di RGS Urban, misalnya kita ingin mencari kawasan development, kita mencari kawasan dengan kepadatan tinggi. Nah, di sini kita
bisa mencarinya dengan menambahkan ataupun mengoverlay data-data kepadatan populasi yang ada di desktop misalnya ya. Nah, ini contohnya, sehingga bisa kita overlay langsung di dalam ArcGIS Urban. Jadi di dalam ArcGIS Urban, para urban planner ataupun urban design lebih mudah dalam menganalisa dan menentukan kebijakan apa, menentukan rencana apa yang terbaik untuk kawasannya, baik itu untuk kawasan yang khusus untuk transit-oriented development ataupun kawasan-kawasan lainnya. Nah, kemudian ini fungsi dari benefit dari kita bisa memvisualisasikan project kota kita. Jika kita sudah memiliki digital 3D models, tentunya ini akan memiliki impact yang sangat besar untuk membuat efektif dan efisien dari pengambilan keputusan itu sendiri. Kemudian yang kedua, tentunya kita akan meningkatkan planning productivity kita. Kita bisa, yang tadinya kita harus melihat di dalam materi teknis ya, bagaimana sih perencanaan tata ruang kita ini, populasinya di tahun sekian, prediksinya itu seperti apa di tahun sekian. Nah, ini kita bisa tampilkan di dalam GIS secara tiga dimensi. Dan bahkan kita pun bisa melakukan semacam pengendalian ataupun pemanfaatan ruang jika memang ada pelanggaran-pelanggaran yang kita sedang merencanakan. Gitu. Misalnya kita merencanakan ketinggian bangunannya 10 lantai, namun pada aturannya hanya 8 lantai. Nah, di sini biasanya akan langsung muncul warning seperti ini. Dan sehingga kita harus mengubah perencanaan kita. Jadi, perencanaan kita akan lebih akurat dengan melakukan, dengan mulai dengan peraturan-peraturan rencana detail tata ruang yang sudah ada. Dan tentunya yang terakhir juga, kita dapat meningkatkan transparansi and understanding. Di sini yang sangat penting ya, jadi masyarakat, pemerintah, yang masing-masing elemen elemen di dalam satu kota itu bisa bisa menjadi suatu transparansi sehingga masyarakat mengerti apa yang dikerjakan ataupun yang direncanakan oleh pemerintah, dan pemerintah pun dapat mempublikasikan achievement-achievement apa yang sudah dicapai oleh pemerintah, target-target apa yang sebelumnya dijanjikan oleh pemerintah dapat secara transparan dipublikasikan kepada masyarakat. Dan juga tentunya kolaborasi dengan para pengembang juga lebih mudah. Dan yang terakhir tentunya juga pentingnya sekali yaitu better engagement dengan adanya 3D GIS ini. Dan untuk sharingnya pun bisa mulai dari yang terkecil hanya kepada para perencana yang ingin merencanakan menggunakan skenario di ArcGIS Urban, kemudian juga kita bisa sharing kepada internal organisasi kita, dan ataupun kalau misalnya rencana di tata ruang kita sudah siap ataupun sudah diperdakan gitu ya, biasanya kita bisa sharing kepada seperti itu. Nah, ini masuk kepada demo yang saya buatkan khususnya di wilayah Indonesia. Nah, di sini contoh bagaimana penerapan zoning simulation, simulasi zonasi untuk di daerah kebun kacang untuk waterfront urban kampung. Nah, ini di sini contohnya kita bisa memetakan ataupun membuat skenario. Jadi fase pertama kita membuatkan permukiman terlebih dahulu misalnya, kemudian mulai masuk fase kedua kita sudah mulai menggunakan adanya pembangunan-pembangunan yang vertikal misalnya apartemen ataupun rusun dan lain-lain. Nah, ini yang bisa kita lakukan, dan tentunya ini berdasarkan ketentuan rencana detail tata ruang yang ada, bisa disesuaikan. Dan kita juga bisa mengatur dampak dari pembangunan yang ada, misalnya dengan adanya pembangunan ini akan bertambah berapa populasi yang akan bertambah di daerah tersebut, kemudian berapa sih kebutuhan air yang akan ada pada daerah tersebut. Nah ini juga salah satu contoh bagaimana menariknya kita bisa mendetailkan jenis kegiatan yang ada di zoning code ya, bisa kita detailkan ke dalam suatu 3D parcel, dan kita juga bisa mendetailkan lagi kapasitas dari masing-masing jenis kegiatan tersebut, bagaimana konsumsi energinya, kemudian bagaimana pembuangan airnya, kemudian juga dan juga bagaimana kita bisa
merencanakan KDB-nya, KLB-nya, ketinggian bangunannya, dan lain-lain. Nah, itu kita gunakan RGS urban ini. Nah, kemudian yang tidak kalah menariknya di sini kita bisa merencanakan kawasan-kawasan khusus seperti contohnya yaitu kawasan transit-oriented development. Jadi di sini saya merencanakan kawasan transit-oriented development berdasarkan analisa-analisa yang misalnya penentuan delineasinya adalah jaraknya 700 sampai 800 meter segi dan memang cukup dekat dengan stasiun MRT seperti itu. Nah, di sini di sini kita bisa melihat bagaimana kondisi existing yang saat ini sebelum kita rencanakan menjadi kawasan transit-oriented development. Kemudian tentunya kita merencanakan berdasarkan indikator-indikator dari TOD, misalnya aksesibilitas, kemudian juga populasinya, dan juga tentunya bagaimana kita harus mencari land use yang memang memiliki mixed use, ya, sangat beragam, sehingga di dalam kawasan TOD itu memiliki jenis kegiatan ataupun fungsional lahan yang sangat beragam. Nah, dari indikator-indikator tersebutlah akhirnya kita mendelineasi suatu kawasan transit-oriented development. Dan di sini kita bisa melihat merupakan bangunan-bangunan yang existing yang masih berantakan dan belum kita rapikan parsel-parselnya. Nah, kemudian kita juga bisa di sini ketika saya sudah mengatur menyesuaikan dengan rencana di tata ruang yang ada. Nah, ketika saya sudah merencanakan dengan mengacu kepada rencana di tata ruang yang ada dan juga mengatur model parcelnya seperti apa, dan hasilnya akan menjadi seperti ini, kawasan transit-oriented development yang tentunya mendukung untuk mengurangi kendaraan bermotor dan juga kita menciptakan bangunan-bangunannya agar lebih density ataupun kita lebih memadatkan suatu kawasan ini dan dengan banyaknya pembangunan-pembangunan vertikal seperti rusun ataupun apartemen seperti itu. Nah, ini contoh dari pengembangan kawasan transit-oriented development. Bapak-bapak dan ibu-ibu pun bisa bisa menggunakan urban RGS urban ini juga untuk membuat skenario kawasan-kawasan lainnya selain RGS urban, selain kawasan transit-oriented development seperti itu. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah maupun pengembang di sisi ini, ya, dalam merencanakan suatu pembangunan bangunannya gitu. Misalnya ada pengembang yang ingin membangun sebuah apartemen ataupun rusun di kawasan transit development, lantas bagaimana kolaborasinya? Nah, di sini juga kita bisa melakukan semacam digital submission, ya, oleh pemerintah. Di mana misalnya di daerah kawasan ini kita akan membuatkan sebuah rusun untuk mendukung dari kawasan transit-oriented development itu untuk memadatkan kawasannya sehingga kawasannya banyak bangunan-bangunan yang vertikal, bukan lagi bangunan-bangunan landed house, karena landed house di saat ini sangat tidak efisien dan efektif untuk penggunaan lahannya. Nah, di sini kita bisa isikan deskripsinya, startnya kapan, selesainya kapan, dan sebagai pemerintah kita bisa memasukkan statusnya nih, apakah sedang direview, apakah ditolak, ataupun disetujui, dan ini dari sisi pemerintah pun bisa mempublikasikannya. Misalnya nanti rencana-rencana yang memang sudah bisa dipublikasi secara publik untuk masyarakat. Ini contohnya yang tadinya masih banyak bangunan-bangunan existing-nya yang sangat berhimpitan, ya, kita bisa melihat yang direncanakan akan terdampak kepada beberapa bangunan yang harus tergantikan oleh satu rusun ataupun apartemen ini. Nah, ini kita bisa tampilkan 3D modeling-nya. Nah, 3D modeling ini bisa kita integrasikan, baik itu menggunakan data-data BIM, ya, biasanya para desain arsitektur ataupun para pengembang memiliki data-data 3D BIM. Nah, ini bisa kita integrasikan ke dalam RGS urban ini. Nah, ini salah satu contoh dari bagaimana sih integrasi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, maupun pengembang. Jadi, semua sudah kita digitalisasi dan juga
kita bisa melihat bagaimana gambaran kota kita sesungguhnya. Jadi kesimpulannya, memang 3DIS ini sangat membantu kita dalam hal merepresentasikan atau mempresentasikan GIS yang tadi kita hanya dalam bentuk 2 dimensi ke dalam bentuk 3 dimensi yang mana itu merepresentasikan dunia nyata yang kita lihat pada saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Indika. Penyajian yang sangat ini sekali sangat apa ya lengkap dan memberikan inspirasi luar biasa apalagi itu paparannya. Kalau boleh saya mungkin memberikan sedikit highlight dari paparan Pak Indika. Pertama adalah teknologi GIS itu sangat baik sekali untuk memvisualisasikan 3 dimensi dan ini sangat membantu pengguna dalam perencanaan dan analisis spasial. Kemudian juga teknologi GIS ini membantu sekali dalam mengevaluasi dan memonitor kegiatan pemanfaatan ruang. Untuk program ArcGIS Urban sangat fleksibel dalam dalam konektivitas data dan visualisasi data serta dalam memberikan model-model bagaimana untuk perencanaan kedepannya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Indika mungkin akan banyak yang bertanya ataupun banyak yang ingin mengetahui lebih lanjut. Untuk itu kami memberikan kesempatan pada Bapak-Bapak yang telah raise hand ya, pada raise hand silakan untuk Pak Riko Cahyadi untuk silakan untuk bertanya. Mohon singkat saja Pak ya, tapi efektif. Silakan Pak Riko. Gak bisa ya? Oh, baik kalau tidak Pak Riko tidak bisa, kemudian Pak Yusuf Krisma, silakan Pak Yusuf apabila bisa bergabung. Pak Yusuf tidak bisa bergabung atau silakan Pak Yusuf? Ada tiga Pak di sana, yeah. Riko sama Pak Yusuf. Iya. Yeah. Silakan. Silakan mungkin salah satu saja Pak Riko, Pak Yusuf dan Pak Riza. Pak Riza, silakan salah satu saja. Ini masih dalam posisi mute nih. Mohon kalau ingin bertanya saat ini sekarang ini bisa dimulai, bisa di unmute. Ya, silakan. Baik, tampaknya masih ada itu. Pak, mungkin sambil mengisi waktu, Pak Indika tadi Bapak menyebutkan program ArcGIS Urban, Pak ya. Itu apakah itu dalam bentuk web service ataukah dalam bentuk offline, Pak? Ya, pada saat ini ArcGIS Urban sendiri memang dalam bentuk web service. Makanya tadi sempat saya tampilkan ada diagram yang bagaimana kita bisa mengkolaborasikan dengan desktop ya, yang memang sudah sering digunakan oleh para perencana, yaitu dalam hal menganalisa ataupun pembuatan peta. Jadi di situ ada integrasi dan kolaborasi dari desktop kepada web GIS-nya seperti itu. Jadi di ArcGIS Urban ini memang masih dalam berbentuk web service. Tapi kalau misalnya kita bekerja di offline dulu, kemudian baru berkolaborasi, itu bisa dimungkinkan Pak ya dalam platform ini ya, platformnya ArcGIS Urban. Iya, betul, betul. Jadi di dalam ArcGIS Desktop, misalnya kita menganalisa secara offline gitu ya, kemudian kita ingin publish ke dalam ArcGIS Urban, kemudian kita merencanakan, memasukkan zoningnya seperti apa, nah itu baru masuk kepada tahapan yang online. Tapi dalam analisa-analisa yang spesifik ya, misalnya kita menganalisa kesesuaian kemampuan lahan yang ada di desktop gitu, itu bisa dilakukan secara offline, kemudian itu bisa di-share secara online ke dalam ArcGIS Urban. Baik. Baik, terima kasih. Sebentar Pak ya, Pak Noviadi sudah resen. Silakan Pak Novi, bisa di-unmute dan bisa mulai menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak Novi. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ya. Ya. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin singkat saja, kami selaku
pelaksana di tingkat kantor pertanahan memang selalu berhubungan dengan namanya kegiatan dengan masyarakat maupun teknis di lapangan. Jadi kami ingin mempertanyakan, ini kebanyakan data kami ini adalah data-data yang offline dan juga data-data yang tersedia di kantor pertanahan, baik secara kadastral itu adalah data-data yang dua dimensi, belum tiga dimensi. Jadi mungkin kesulitan kami dalam hal ini untuk mengaplikasikannya ke dalam bentuk tiga dimensi, yang mana mungkin kesulitan-kesulitan kami pada tingkat petugas ukur, walaupun telah menggunakan perangkat RTK, tetapi mereka hanya mengambil koordinat X dan Y-nya saja, sedangkan Z-nya tidak diambil, padahal sudah ke lapangan. Jadi bagaimana kami yang di tingkat bawah ini, di tingkat pelaksana, ini bisa menjalankan ataupun menerapkan data-data yang telah kami kumpulkan, yang telah ada di tingkat kantor pertanahan ini, nanti akan kami kolaborasikan dengan data-data ataupun kami buat dalam bentuk data tiga dimensi dan ataupun urban ArcGIS. Nah, mungkin mohon pencerahannya supaya nanti data-data dari kantor pertanahan kami ini sangat bermanfaat ataupun berguna nanti untuk kedepannya, tentu dalam hal ini untuk tata ruang dan lain sebagainya. Terima kasih. Kita sambil menunggu yang lain. Ya, Pak Indika, silakan Pak Indika untuk menjawab pertanyaan Pak Novi. Oke, baik. Baik. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan Pak Novi. Selamat pagi, Pak. Ya, jadi bagaimana caranya para pelaksana nih di daerah ingin juga berkolaborasi untuk menciptakan ataupun mulai membuat 3D GIS ya. Ya, memang kendala-kendala tersebut tidak dipungkiri banyak ya, baik itu di skala pemerintah pusat maupun daerah. Dan mungkin kita di sini bisa memanfaatkan tools-tools yang ada seperti alat-alat bantu untuk mengambil ataupun akuisisi data dalam hal tiga dimensi seperti TLS seperti itu ya, yang memang sudah secara koordinat pun sudah memiliki X, Y, dan Z, ataupun juga bisa kita menggunakan data-data lainnya, maksudnya alat-alat akuisisi data lainnya yang lebih komprehensif, sehingga bisa kita kita bisa meningkatkan akurasinya dari akuisisi data tiga dimensi tersebut. Begitu Pak Novi mungkin ya. Sudah bisa terjawab Pak ya, sudah. Oh ya Pak, bisa ini Pak. Maksudnya masih saya belum bisa ini belum puas gitu Pak. Oh ya, silakan masih. Ya silakan. Oh ya, gimana Pak Novi? Apa ini, ya? Mengenai data-data kami, kan data-data kami kan banyak ini data yang di tingkat kantor pertanahan itu kan ini bagaimana mengelaborasikannya, sedangkan kami kan tidak punya tool nanti yang ataupun nanti kan di tingkat pertanahan ini kan baru tahu ada web seperti urban ArcGIS urban ini, karena nanti kan untuk penyusunan tata ruang ataupun nanti kebijakan-kebijakan tata ruang di daerah. Jadi kan tidak semua di daerah yang telah memiliki RDTR. Adapun ada sebagian daerah, bagian besar daerah yang memiliki RDTR. Nah, itu aplikasinya gimana? Karena memang nanti dari data-data yang kami ini, pemerintah daerah kabupaten kota juga akan membutuhkan sharing data kami, sedangkan data kami ini kan masih dalam bentuk dua dimensi. Begitu Pak, kira-kira. Oke, ya. Ya, memang terkait data ini masih banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada ya. Mungkin dengan konsep yang baru untuk digital twin maupun kita ingin merencanakan suatu 3D GIS, perlunya ada suatu kebijakan yang bisa menyelaraskan gitu ya, baik data di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat, sehingga
data yang ada di pemerintah daerah bisa digunakan ataupun di-overlay di pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan data yang ada saat ini. Misalnya saat ini mulai merambah kepada 3DJS, namun saat ini masih dalam dua dimensi. Nah, di sini selain proses akuisisi data yang juga tetap harus berjalan untuk akuisisi data tiga dimensinya. Nah, data-data dua dimensi tersebut perlu disesuaikan ataupun distandarkan gitu, Pak. Dari baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga pemerintah pusatlah yang akan menentukan nih data-data apa sih yang sebenarnya yang akan digunakan untuk merencanakan pengembangan 3DJS ini. Setelah distandarkan tersebut, tentunya kita akan melakukan semacam migrasi ya, dari data-data yang tadinya dua dimensi ke arah data-data yang memang mendukung tiga dimensi tersebut. Nah, setelah data-data tersebut sudah terstandarkan, mungkin nanti barulah kolaborasi ini bisa berjalan. Tentunya perlu step by step dalam merencanakan 3DJS. Bagaimana perencanaan-perencanaan yang sukses di negara lain pun banyak sekali tahapan yang dilalui dan juga banyak tantangan yang memang ada pada saat ini, seperti perbedaan data-data, kemudian perbedaan koordinat. Nah, ini yang perlu kita standarkan terlebih dahulu. Mana sih data yang memang mendukung untuk bisa dilakukan kolaborasi di dalam 3DJS itu sendiri. Begitu Pak Novi, mungkin jawaban dari saya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Baik, Pak Novi ya. Terima kasih Pak Novi. Barangkali sudah ini Pak ya, sudah bisa memuaskan Bapak ya. Ya, siap Pak. Berikutnya ini Pak Indika, ada ini pada pertanyaan dari ini dari ruang chatting. Ini dari Muhammad Zanuji. Yang saya simpulkan adalah bagaimana penerapan teknologi 3D ini untuk kadastar tiga dimensi ketika bidang itu adalah bidang yang ini, bagaimana bentuk modelnya. Itu saja Pak, barangkali yang ditanyakan oleh Pak Zarnuji. Ya Pak. Ya, menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Zanuzi ya, bagaimana sistem koordinat yang baku yang diterapkan pada Kementerian Agraria saat ini. Di situ sebut. Ya, jadi bagaimana penerapan kadaster 3D jika diterapkan di dalam satu bidang tanah yang bentuknya bukit ataupun pegunungan dan kemiringan yang selama ini memang tidak pernah mempertimbangkan faktor kemiringan. Ya, jadi di sini pertama mungkin kita bisa lebih mempertimbangkan terlebih dahulu faktor kemiringan tersebut. Misalnya menggunakan dalam konsep tiga dimensi, kita bisa menggunakan digital elevation model ya. Bagaimana kita merencanakan suatu kawasan itu dengan mempertimbangkan digital elevation model yang kita miliki. Tentunya jika ingin secara lebih akurat digital elevation model tersebut, mungkin kita bisa akuisisi datanya menggunakan alat-alat yang memang lebih akurat ya, secara tingkat akurasi, baik itu untuk kemiringan ataupun lokasinya. Nah, dengan itulah kita bisa melanjutkan bagaimana penerapan kadaster 3D selanjutnya, sehingga bangunan-bangunan 3D tersebut bisa sesuai dengan digital elevation model yang ada saat ini, seperti itu. Mungkin itu Pak Zanuzi, jawaban dari saya ya. Semoga. Ya. Kemudian ini Pak, ini yang mungkin belum terjawab Pak, apabila kemudian daerah perbukitan itu diuruk Pak ya, kemudian menjadi bidang datar, lalu bagaimana bentuk posisi yang lama dan kemudian dibandingkan dengan yang baru, apakah itu tersimpan dalam satu database atau bagaimana? Ini kalau tidak salah masih di bagian paling bawah Pak, saya masih baca ini, rupanya belum terjawab. Oke, ya terima kasih Pak atas tambahannya. Jadi sebenarnya terkait data yang bisa tersimpan sangat memungkinkan ya, kalau kita bicara data parsel gitu ya, bagaimana perubahan parsel yang sebelumnya berubah gitu ya, kemudian ada perubahan parsel, bagaimana data yang sebelumnya apakah tersimpan? Jawabannya sih sebenarnya sangat memungkinkan untuk tersimpan, sebagaimana mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin lebih detail ke dalam pemetaan kadastral sebenarnya sudah dikupas tuntas secara mendalam oleh Mas Irfan di webinar pertama yang terkait yang bertemakan land and administration. Nah, di situ Mas Irfan sendiri sudah menjelaskan bagaimana sih perencanaan 2D kadastral maupun 3D kadastral yang baik. Nah, di situ juga sudah di-highlight bagaimana dengan parcel fabric
itu bisa menggunakan, bisa memvisualisasikan data-data yang tadinya sudah dirubah maupun data-data yang tadinya tadinya masih jadi satu bidang tanah kemudian terpisah menjadi dua ataupun ada perubahan-perubahan yang lain, itu bisa tersimpan dengan baik di dalam database seperti itu, dan bisa kita visualisasikan juga berdasarkan perubahannya per tanggal berapa, per bulan berapa seperti itu. Mungkin nanti bisa dilihat lagi lebih detailnya di pada webinar yang pertama terkait land administration yang sudah cukup baik dikupas tuntas oleh Mas Irfan. Terima kasih. Ke pertanyaan yang lain di forum ini, apakah ada yang ingin bertanya? Tampaknya di sini belum terlihat ada yang resen, atau mungkin bisa saja langsung mengacungkan tangan, ya bisa langsung berbicara di sini, bertanya di sini, Bapak Ibu sekalian. Baik. Iya, kita lihat juga di Q&A masih ada yang bertanya. Mohon itu Pak admin. Ya. Ini bisa saya bacakan ya Pak, pertanyaan dari Bapak Ganang Prakoso ya. 3D Tools ini akan sangat berguna karena saat ini ada fungsi pengembangan pertanahan ATR BPN. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah transit oriented development, kemudian urban renewal, dan juga vertical consolidation. Dan mungkin pengembangan konsep transfer selling development rights. Namun sebelum itu semua harus dilakukan percepatan hal kan seperti hakuna. Oh ini sepertinya bukan pertanyaan ya Pak. Ya, mungkin saya menanggapi saja. Ini saya setuju apa yang harus dilakukan percepatan kebijakannya seperti hak guna ruang dan atas bawah tanah. Nah, yang itu bisa difasilitasi menggunakan 3D GIS, kemudian penyimpanan base map untuk 3D kadaster, RDTR secara 3 dimensi yang memang saat ini juga output dari RDTR di dalam materi teknis sudah banyak permintaan untuk menyiapkan 3 dimensinya, bukan lagi hanya sekedar album peta dan analisanya ya. Dan yang keempat juga pengembangan penilaian tanah berbasis bidang dalam bentuk 3 dimensi. Nah, itu saya juga sangat setuju untuk bisa dilakukan percepatan dalam hal kebijakannya. Mungkin itu saya tanggapi. Terima kasih, Pak. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain. Ya, kepada Bapak Ibu peserta, ini kami memberikan rangsangan ya. Jadi bagi penanya 10 terbaik itu akan diberikan lisensi GIS ArcGIS. Jadi mohon, ini sayang sekali nih kalau sampai terlewatkan karena promosi ini tidak akan terulang lagi. Jadi dimanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya dengan mengajukan pertanyaan. Sangat mudah sekali hanya mengajukan pertanyaan. Jadi tidak perlu mengisi formulir. Silakan Bapak Ibu bertanya. Sekali lagi, mumpung ada promosi dari ArcGIS memberikan 10 lisensi ArcGIS bagi 10 penanya terbaik. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Masih sepi tampaknya. Mungkin ini Pak Andika satu lagi, Pak, saya juga ingin bertanya Pak mengenai bagaimana ketika menggabungkan berbagai sumber data, katakanlah mungkin data dari berbasis CAD, kemudian juga ada berbagai macam format data, kemudian juga dari berbagai macam ketersediaan data dalam hal ini, misalnya ada yang data yang mungkin kualitas 3D-nya kurang baik, koordinat Z-nya mungkin kurang begitu detail dan sebagainya, apakah ini bisa diantisipasi oleh ArcGIS Urban ini? Oke, baik. Menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya, memang itu merupakan tantangan sendiri ya bagi kita, bagaimana kita juga akan menerima berbagai macam data 3D dari berbagai macam lembaga ataupun organisasi ya. Ada yang menggunakan datanya berupa LiDAR, ada yang datanya menggunakan berupa BIM dan sebagainya. Tentunya hal tersebut, S3 Indonesia sebagai platform GIS bisa mengintegrasikan data tersebut. Namun halnya terkait bagaimana kita menambahkan akurasi terkait data tersebut tentunya tidak bisa, karena data-data tersebut berasal dari platform yang lain. Tentunya platform yang lainlah yang harus
di dalam platform lain tersebut, kita harus tingkatkan akurasinya, kita detailkan, barulah kita integrasikan di dalam ArcGIS ini. Karena pada dasarnya ArcGIS sudah bisa menerima ataupun mengintegrasikan berbagai macam data yang sudah ada, seperti LiDAR, kemudian BIM, dan lain-lain. Dan juga mungkin yang perlu juga, tadi juga sudah dibahas, bagaimana pentingnya kita menentukan standarisasi dari data-data, baik itu 3D yang ingin kita lakukan itu seperti apa. Karena di dalam data-data BIM sendiri seperti misalnya CAD, Revit, setiap desainer arsitektural ataupun civil engineering memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mendetailkan suatu model mereka, seperti itu. Jadi ketika kita masukkan ke dalam GIS, ternyata ada yang komplit structuralnya sampai kepada perlantainya sudah di-split dan lain-lain, dan ada juga yang masih menggunakan sebagai tampilan visualisasi saja, namun perlantainya belum di-split, kemudian masih banyak juga data-data seperti structuralnya yang belum terdefinisi dengan baik. Nah, maka dari itu saran saya adalah ada baiknya kita juga perlu menentukan dulu standarisasi data 3D dari berbagai macam platform ini harusnya seperti apa, seperti itu, sehingga dari GIS sendiri di sini sudah tinggal mengintegrasikan, menganalisa, dan kemudian menampilkan visualisasinya lebih baik, sehingga dapat merepresentasikan 3D visual yang jauh lebih baik dan juga komprehensif secara analisa, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Indika. Ini tampaknya ada satu lagi pertanyaan dari Pak Tatak Bagusnu Narendra. Ya, saya bacakan kurang lebih. Data kadastral atau persil yang bisa diinputkan dalam ArcGIS Urban, apakah digunakan full 3D kadaster atau hybrid 3D kadastral model, atau masih menggunakan 2D ini? Ya, silakan Pak. Oke, jadi sebenarnya dalam ArcGIS Urban itu kita bisa menggunakan dua dimensi ya. Jadi ketika kita memiliki data-data bangunan ataupun persil ya, maksudnya persil lah, data-data bidang tanah yang dua dimensi itu bisa kita lakukan tuh. Nah, kemudian di dalam ArcGIS Urban tadi kan kita bisa memasukkan peraturan perencanaan ya, seperti bagaimana KLB, KDB, KTB. Nah, dari data-data dua dimensi itulah si ArcGIS Urban akan mensimulasikan seperti apa sih rencana tata ruang yang sedang kita bangun saat ini, seperti itu. Nah, lantas kemudian bagaimana dengan data 3D yang sudah ada? Nah, data 3D yang sudah ada pun bisa kita overlay di dalam ArcGIS Urban. Kita tinggal import saja data 3D-nya, misalnya dari katakanlah software-software BIM ya, seperti CAD dan lain-lain, itu bisa langsung kita tampilkan, kita overlay secara langsung di ArcGIS Urban. Namun kalau tadi yang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu lihat, zoning parcel-nya sebenarnya itu kita bisa lakukan menggunakan dari dua dimensi, karena sebenarnya ArcGIS Urban ini melakukan simulasi dari rencana yang kita buat atau skenario yang kita buat. Jadi ketika kita memasukkan peraturan-peraturannya seperti ketinggian bangunan maksimalnya berapa, kemudian koefisien lantai bangunannya berapa, koefisien dasar bangunannya berapa, nah itu ArcGIS Urban sendirilah yang akan mensimulasikan dari data dua dimensi tersebut sehingga menjadi data 3D parcel, seperti itu. Dan juga bisa langsung kita lihatkan detailkan jenis kegiatannya yang ada di dalam satu bangunan, seperti itu Pak. Ya, saya kira itu sudah bisa menjawab. Kemudian ada lagi dua pertanyaan. Ini mungkin saya gabung saja dari Pak Kusmiarto mengenai bagaimana spesifikasi komputer minimal untuk bisa menjalankan ArcGIS Urban. Kemudian berikutnya adalah dari Pak Nurhuda Akhirudin bertanya, apabila BPN mempunyai peta dua dimensi akan dikonversi ke 3D, berdasarkan data image citra, apakah dimungkinkan dan apakah bisa mengcover tahapan-tahapan yang untuk bisa menampilkan data 3D ini? Dua itu Pak, barangkali Pak yang sudah ada Pak, saya andikan. Oke, baik. Yang pertama untuk spesifikasi komputer ya. Kalau untuk spesifikasi komputer sebenarnya tidak perlu menggunakan spesifikasi komputer yang bagus sekali, karena memang sebenarnya kan ArcGIS Urban sendiri adalah software yang berbasis web service ya, sehingga yang justru dibutuhkan adalah kecepatan internet dan kestabilan dari jaringan internet tersebut. Namun jika kita ingin kolaborasikan data-data kita dengan analisa-analisa yang ada di ArcMap ataupun ArcGIS Desktop seperti ArcGIS Pro dan lain-lain, nah itu barulah ada requirement-requirement khususnya, seperti itu.
Kemudian untuk bagaimana data dua dimensi, mau yang pertanyaan kedua, mohon maaf Pak, bisa diulang? Dalam hal penerapannya, apakah ada tools untuk percepatan untuk tiga dimensi mungkin maksudnya? Apabila misalnya di BPN itu mempunyai peta dua dimensi, kemudian data itu akan dikonversi ke dalam bentuk 3D berdasarkan data image atau okay. Apakah dimungkinkan dengan? Oke. Tadi juga sempat saya highlight bagaimana perkembangan GIS saat ini. Bisa juga kita mendeteksi objek berdasarkan imagery seperti itu ya. Tentunya memungkinkan, tapi banyak tantangan yang kita hadapi dengan image tersebut. Yang pertama, tentunya hasil keakuratannya kita berdasarkan wahana yang kita gunakan. Kemudian juga seberapa dekat jarak antara foto imagery-nya tersebut dengan wilayah kita. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan yang perlu kita detailkan ketika kita ingin menggunakan image detection ya untuk membangun sebuah bidang ataupun parcel ataupun bangunan menggunakan object detection. Tentunya sangat akan bergantung kepada wahana yang kita gunakan, dan juga kalau ditanya bisa atau tidak, tentunya sangat memungkinkan bisa, namun ya memang tantangan-tantangannya seperti itu, kita bergantung dengan kedetailan wahana yang kita gunakan seperti itu, dan juga kita harus mentraining model-modelnya, kita harus mengajarkan bahwasanya ini bangunan, ini merupakan bangunan, ini merupakan lahan lain, bukan bangunan, dan itu proses trainingnya juga pun bisa dilakukan di dalam RGS. Namun ya memang kalau terkait akurasi, kembali lagi kepada apa wahana yang kita gunakan, seperti itu Pak. Terima kasih Pak Andika. Kemudian ada lagi dari Pak Wayuni Madona yang bertanya, bagaimana mengintegrasikan data platform ArcGIS dalam bentuk 3D di tata ruang, lalu mengaplikasikannya ke dalam kehidupan nyata. Itu pertanyaan dari Pak Bu Wahyuni, maaf. Oke, baik Ibu Wahyuni ya. Terima kasih pertanyaan Ibu. Jadi bagaimana kita mengintegrasikannya ya? Jadi sebenarnya banyak sekali cara-cara untuk mengintegrasikan data 3D ini ke dalam data tata ruang ya. Karena data 3D ini sudah sangat banyak mulai digunakan dan sudah banyak mulai dibutuhkan di berbagai macam organisasi. Jadi sudah banyak juga yang sebenarnya sudah sudah mengumpulkan ataupun mengakuisisi data 3D. Nah, data-data 3D tersebutlah sebenarnya dapat dengan mudah diintegrasikan menggunakan platform GIS. Sebenarnya kalau Ibu Wahyuni ingin mencobanya itu bisa jika memiliki data 3D BIM, anggaplah itu dari CAD ataupun Revit, itu bisa langsung ditampilkan secara langsung di RGS, seperti itu Bu. Apalagi kalau memang di dalam Revit-nya itu sudah menginputkan koordinatnya. Jadi sebenarnya di dalam data BIM, misalnya anggaplah Revit ya, sebenarnya kita bisa memasukkan data koordinat di dalamnya. Sehingga ketika kita overlay di RGS, sudah langsung teroverlay dengan lokasi yang sesuai dengan yang ada di dunia nyata, seperti itu mungkin. Ya tentunya mungkin ada distorsi-distorsi yang perlu kita cek ya. Namun kalau pertanyaannya tadi bagaimana caranya, mungkin itu seperti itu caranya Ibu Wahyuni. Terima kasih. Baik, Pak Indika, ini saya juga tertarik Pak untuk bertanya Pak. Jadi kan di dalam tata ruang itu kan ada yang rencana detail dan ada rencana umum. Bisa saja kan di dalam rencana umum itu kan dengan peta ataupun citra dengan skala-skala menengah gitu Pak. Apakah itu bisa diintegrasikan antara yang skala detail berbasis bidang dengan yang skala-skala menengah? Seperti halnya Google gitu. Jadi ada bagian yang kemudian di tertentu yang kemudian kalau di zoom itu akan terlihat lebih detail. Kemudian yang lainnya sisanya itu adalah yang paling umum. Nah ini apakah ini bisa kompatibel dengan berbagai skala gitu, dalam satu visual Pak, satu visualisasi? Ya, kalau terkait skala visualisasinya, tadi juga sebenarnya sudah sempat saya highlight ya untuk 3D GIS sendiri, mulai dari skala makro untuk rencana detail tata ruang, itu misalnya, ataupun rencana-rencana kawasan yang khusus seperti transit-oriented development dan juga rencana-rencana khusus lainnya, misalnya urban renewal, dan juga bisa sampai mendetailkan ke arah
misalnya 1:1000 untuk perencanaan rencana tata bangunan dan lingkungan itu pun sangat memungkinkan. Dan bahkan sekarang sudah banyak yang menerapkan untuk mapping indoor gitu Pak. Jadi skalanya sudah lebih kecil lagi dan itu sangat memungkinkan. Ya. Dan itu ini Pak ya, bisa Pak dalam satu platform itu bisa ini Pak, bisa Pak bisa diolah tuh Pak ya untuk menggabungkan supaya apa namanya tuh seamless gitu. Iya. Betul. Ya. Mungkin yang terakhir kami persilakan pada Bapak Ibu yang bisa langsung bertanya satu atau dua pertanyaan yang bisa disampaikan secara langsung. Kami berikan kesempatan. Baik, tampaknya ya ada lagi. Saya kira mungkin perlu juga di ini Pak, mungkin Pak Indika bagian-bagian yang terpenting. Apakah yang harus disiapkan oleh katakanlah mungkin lembaga pemerintah untuk katakanlah untuk mengoperasikan ArcGIS Urban dan hal ini apakah misalnya mengenai standarnya atau bagaimana, artinya ketika kemudian misalnya ada pada kesempatan untuk menggunakan ArcGIS Urban ini itu bisa langsung diterapkan. Nah, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan oleh kantor atau instansi yang ingin mengaplikasikan ini? Baik ya, mungkin dari segi data kita juga bisa mempersiapkan pertama skenario apa yang ingin kita lakukan. Misalkan kita tentukan dulu skenarionya yang ingin kita tentukan, anggaplah transit-oriented development. Nah, kemudian analisa-analisa apa saja sih yang mendukung transit-oriented development? Misalnya analisa terkait kita ingin melihat mana sih lahan yang memiliki mixed use gitu ya, guna lahan yang mixed use gitu ya. Nah, itu data-data seperti guna lahan ataupun data-data existing yang ada itu tentunya perlu dipersiapkan. Apalagi misalkan transit-oriented development tentunya akan mengacu kepada data rencana detail tata ruang. Nah, itu data-data tersebut bisa kita persiapkan terlebih dahulu. Baik data yang berupa tabular, misalnya seperti zoning code-nya tadi ya, kalau misalkan masih berbentuk tabular ataupun tekstual, maupun data-data yang memang sudah berupa feature ataupun mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mengenal shapefile gitu ya. Nah, itu bisa kita persiapkan terlebih dahulu data-data tersebut. Sehingga ketika kita publish ke dalam ArcGIS Urban, nanti data-data tersebut bisa kita gunakan sebagai simulasi untuk merencanakan satu skenario yang ingin kita buat. Misalnya itu transit-oriented development. Baik. Satu lagi Pak, yang saya juga ingin ini Pak. Kalau kita ingin belajar Pak mengenai ArcGIS Urban ini, apakah dari menu help itu sudah cukup memberikan materi-materi yang ada dalam ArcGIS ini ataukah ada satu tutorial tersendiri gitu Pak? Ini sangat sekali Pak, sangat penting ya karena kami juga tentunya membutuhkan semacam bimbingan gitu Pak. Iya, baik. Jadi memang terkait apakah ada tutorialnya, sebenarnya tutorial untuk ArcGIS Urban sendiri sudah cukup banyak ya. Ada di YouTube maupun kita juga di dalam ESRI sendiri, ada di ESRI Training, bisa mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu lihat nanti terkait tutorial-tutorial yang ada di ArcGIS Urban, seperti itu. Jadi kalau untuk tutorialnya sih sudah cukup banyak ya, yang ada di online gitu bisa kita cari, seperti itu sih Pak. Iya, jadi ini Pak Yatin tuh sangat sekali Pak, sangat Pak, banyak apa ya, banyak sarana Pak ya untuk belajar sendiri dan tentu betul ya, paling tidak misalnya ada yang ingin ditanyakan juga ada disediakan ini Pak ya, sarana apa namanya tuh komunikasi atau mungkin seperti apa mungkin betul konsultasi gitu ya. Betul, jadi sebenarnya kalau ada yang ingin ditanyakan juga ESRI Indonesia memiliki kanal untuk bertanya gitu ya. Seperti apa sih, misalnya ingin mencari tutorial-tutorialnya, sebenarnya ESRI Indonesia sendiri memiliki link tersebut. Mungkin nanti saya akan sematkan linknya di kolom chat, gitu Pak. Terima kasih sekali Pak Andika, Bu Indika. Luar biasa sekali, jadi Bapak sudah memberikan banyak kapan itu, di samping materi juga itu kemungkinan untuk peserta bisa belajar dan juga bisa mengetahui lebih dalam mengenai ArcGIS ini. Baiklah Bapak, untuk pada salah satu, silakan dari Pak Sapta. Iya Pak Sapta, silakan Pak Sapta. Ya, terima kasih Pak Eti. Pak, tampilkan wajah Pak.
cuma mau bertanya Pak, untuk real konkretnya untuk di BPN sendiri itu kaitan dengan penyiapan ke apa namanya 3D planning urban ini kan mestinya kan kalau di istilahnya kan harus ada pilot project-nya di Indonesia ya, misalnya kota-kota yang sudah data BPN-nya lengkap, misalnya kota Solo yang kemarin dibangun itu ya Pak, ya rencananya itu. Nah ini kan BPN ini kan istilahnya juga menghasilkan data lapang sebenarnya. Nah ini standar data apa yang memang nanti perlu ditambah oleh BPN Pak. Jadi untuk pengambilan data lapang memang agar bisa menghasilkan data yang memang 3D. Misal contohnya ini pengukuran di lapangan saja kita seharusnya kita udah ngukur pakai RTK, tapi data-data seperti elevasi dan sebagainya aja kita mungkin kan ya Pak, kita abaikan itu. Jadi kita cenderung mindset-nya masih dua dimensi gitu ya. Jadi yang penting keluar gambar sertifikat, keluasan secara dua di saja. Nah, kita belum ada mindset 3D bagaimana caranya data-data ini kita datang ke lapang, tapi kita istilahnya membuang data-data yang sangat berharga itu. Nah ini mungkin mungkin perlu dibuat contoh yang konkret itu ya, misalnya mau di kota Solo atau di mana kalau datang di kota Solo ngomong, realisasinya yang secara konkret bagaimana? Karena kalau di BUMN sendiri kan ada semacam misalnya HM Saruso dan sebagainya itu memang nggak semuanya mungkin paham itu bagaimana secara kalau diwujudkan dalam 3D urban ini harus bagaimana, karena kita sendiri misalnya aja validasi bidang itu tumpang tindih aja kita nggak bisa Pak. Ini saat ini kita belum ya kalau validasi tumpang tindih, sedangkan kemungkinan sekali kalau di bawahnya ada hak, terus lalu di atasnya juga ada hak lainnya kan, itu suatu permasalahan sendiri baik secara teknis maupun mungkin aturan juga. Nah ini yang konkret yang perlu disiapkan BPN ini kaitan dengan standar data bidangnya harus seperti apa ini, apakah sekarang kita harus bangunan saja kalau di BPN ini nggak semua standarnya digambar Pak. Jadi kalau saya di Purwakarta Pertanian ada bangunan itu pada nggak diambil, ada yang diambil itu ya. Diambil aja juga paling hanya masih dua dimensi. Nah ini mungkin kedepannya kan kalau memang ada untuk yang 3D kadaster ini itu saya nanti kedepannya dikondisikan agar nanti kedepannya ya pengambilan data di lapang juga mendukung ke arah ini gitu loh. So, kalau masih diangan-angan saja ya nanti hanya jadi semacam manusia saja ya bayangan yang mungkin masih mengambang. Mungkin itu yang sebenarnya yang realnya yang data BPN itu yang kalau kita ngukur di lapangan ada bidang tanah, selain nanti juga ada survei-survei lainnya ya, itu sebenarnya sekarang arahnya harus bagaimana untuk kaitan ini? Karena apakah yang dimaksud itu jika hanya untuk bangunan-bangunan yang memang bangunan kota yang ada hanya di atau yang dalam arti yang lebih luas, misalnya saja bahwa bidang itu dianggap sebagai objek 3D gitu ya. Jadi berikut ruang udara di atas dan sebagainya dan di bawahnya juga gitu. Luas sekali. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemantapan untuk mengapa membubihkan software ini, aplikasi ini ke dalam dunia nyata yang khususnya di pekerjaan lapangan. Silakan Pak Indika. Iya, jadi memang sebenarnya ini pertanyaan yang tadi juga ada beberapa dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga concern ya, bagaimana sih apa yang harus disiapkan. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks RGIS Urban sendiri, intinya dia itu bisa menerima data-data
terkait seperti dari misalnya shape file yang sudah ada gitu ya, data dua dimensi pun juga sudah bisa. Namun bagaimana caranya kita ingin memulai ke arah data tiga dimensi. Nah, tadi dikatakan sekarang saat ini akuisisi datanya masih dalam bentuk dua dimensi. Tentunya akuisisi dalam bentuk dua dimensi masih perlu dilakukan ya, karena tiga dimensi ini saya sempat bilang tadi sebagai melengkapi untuk merepresentasikan data-data dua dimensi yang tidak akan menggantikan juga data-data dua dimensi tersebut. Jadi mungkin nanti jika di daerah sudah tersedia alat-alat yang mungkin memang bisa digunakan untuk akuisisi data tiga dimensi yang secara akurasi pun bisa dipercaya ataupun bisa digunakan ya. Nah, itu bisa mulai di bisa dimulai pada akuisisi data tiga dimensi menggunakan perangkat-perangkat yang saat ini memang sudah cukup canggih ya, seperti itu. Nah, memang untuk data 3D ini akuisisi datanya masih bergantung kepada alat-alat tersebut, baik itu dari UAV misalnya untuk kita mengambil suatu point cloud-nya gitu ya, kemudian kita generate menjadi 3D bangunan 3 dimensi, ataupun kita bisa menggunakan terrestrial laser scanner yang saat ini mungkin sudah banyak sekali nih yang ada di Indonesia dan juga memiliki kapabilitas yang cukup baik. Nah, mungkin itu yang pertama perlu disiapkan. Dan kemudian terkait standarisasi data, tentunya itu kembali lagi kepada kebijakan pemerintah ya, bagaimana agar kebijakan tersebut ataupun dapat menstandarisasi data-data baik itu di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih data yang ada baik di daerah maupun di pusat. Karena di platform GIS sendiri kan sudah bisa mengkolaborasikan ya, menyediakan satu data yang terpusat yang bisa digunakan oleh berbagai macam organisasi maupun kementerian ataupun lembaga, sehingga datanya itu bisa secara terpusat dialokasi di suatu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah bisa mengirimkan data-data tersebut dengan secara mudah, dan juga yang paling penting adalah standarisasi datanya terlebih dahulu. Dan mungkin juga sarannya tadi dari Pak Sabta Nugraha, ya, terima kasih. Mungkin kedepannya juga kita bisa melakukan pilot project di beberapa daerah yang memang sudah memiliki data yang lengkap seperti itu ya. Karena memang selama ini RGS Urban ini cukup fresh ya, masih cukup baru di tahun ini, di tahun sekitar 2018-2020 ini memang masih cukup baru dan sangat fresh. Sehingga memang belum banyak di Indonesia penerapannya. Sehingga kalau di Indonesia tadi saya hanya mencontohkan beberapa model-model yang memang saya demokan gitu ya. Namun kalau untuk bagaimana penerapannya secara real, mungkin nanti kita bisa coba di suatu daerah seperti itu sih Pak. Karena memang RGS Urban ini sangat cukup menarik ya. Kita bisa mengkolaborasikan antara data dua dimensi yang ada maupun data tiga dimensi yang ada. Mungkin itu Pak Sabta yang perlu dipersiapkan mulai dari data dan juga tools-nya. Dan tentunya juga yang paling penting, tidak kalah penting adalah standarisasi kebijakan dari pemerintah pusat. Mungkin itu Pak saran dari saya. Baik, terima kasih Pak Indika. Banyak sekali halaman itu berbagai pertimbangan dari para peserta, khususnya dari teman-teman BN ya, bagaimana mengenai penerapan nanti ke depannya. Dan saya kira itu mungkin tidak terlalu sulit untuk bisa mengakomodir kebutuhan dari teman-teman di BPN. Baik, saya kira Pak Indika, terima kasih banyak pada sesi ini. Bapak sudah memberikan materi mengenai penggunaan RGS Urban di dalam teknologi 3D cadaster ini. Mungkin Pak, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan ke narasumber berikutnya yang kedua. Jadi mohon maaf Pak Indika, kita ini saja kita tunda dulu, nanti bergabung lagi untuk penutupan jawabnya apabila memang ada yang bertanya. Kita akan masuk ke narasumber yang ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh narasumber Pak Trias yang tadi sudah hadir. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Baik, Bapak-Ibu sekalian, telah hadir Pak Trias Aditya. Beliau adalah staf pengajar di jurusan geoinformatika
dan spasial data infrastruktur di Departemen Geodesi UGM. Nanti Pak Trias Aditya akan lebih jelas lagi memperkenalkan diri. Beliau ini sudah sangat berpengalaman di bidang geomatika, lulus dari jurusan geodesi Fakultas Sipil Gajah Mada, Universitas Gajah Mada. Kemudian juga beliau melanjutkan S2-nya di ITC Netherlands, Belanda, di bidang geoinformatika. Kemudian pada tahun 2007 beliau lulus dari ITC sebagai dalam bidang geoinformatika dan geovisualisasi. Kemudian berbagai pengalaman mengajar dan juga di training-training ataupun juga dalam hal pengalaman bekerja sangat banyak sekali. Di sini kalau kami sebutkan sangat mungkin sangat banyak sekali. Tapi pada intinya beliau adalah ahli di bidang infrastruktur data spasial, kartografi, kemudian dan information system dan berbagai pengalaman dalam mengelola jurnal. Dan saat ini beliau menjabat sebagai kepala jurusan geoinformatika dan infrastruktur data spasial. Baik, untuk menyingkat waktu, Pak Trias, kami silakan Pak untuk menyampaikan materinya dan waktu diberikan kurang lebih 20 menit. Kami silakan Pak Trias untuk memulai. Baik, terima kasih Bapak pimpinan sidang ini, Pak Moderator, atas perkenalannya dan kesempatan kepada kami untuk dapat sharing. Tapi tadi ralat Pak, kami bukan kepala jurusan, tapi kepala lab dari lab geoinformatika dan infrastruktur informasi geospasial. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit ke depan, saya akan coba usahakan agar tepat waktu ya. Saya akan mencoba memberikan semacam ilustrasi bagaimana data dan teknologi geospasial 3 dimensi itu saat ini dimanfaatkan untuk pertanahan dan tata ruang. Mungkin saya akan memperkenalkan dulu secara fondasi kenapa ya arahnya sekarang trennya itu ke arah geospasial, dan coba kita evaluasi diri kita ya, semacam evaluasi diri apakah memang sudah saatnya kita menuju ke third dimension atau dimensi ketiga. Baik, perkenalan singkat. Jadi saya kebetulan di FIG juga tergabung sebagai representasi Indonesia untuk 3D Kadaster. Jadi Kadaster 3 dimensi. Di sini kegiatannya melakukan semacam workshop, kemudian konferensi, dan ada publikasi juga. Nah, publikasi yang terakhir, mungkin ini menarik juga buat Bapak-Ibu semua, ada yang namanya Best Practices 3D Kadaster. Jadi di sini mulai dari aspek regulasi, legal, 3D Kadaster di seluruh dunia, kemudian pemodelannya, kemudian yang penting visualisasinya, ini semuanya ditulis di dalam Best Practices 3D Kadaster. Baik, itu perkenalan. Nah, kalau kita bicara tentang 3D Kadaster, ini sebenarnya sekarang juga ada mulai shift. Shift-nya itu adalah mulai perpindahan paradigma. Beberapa peneliti di lembaga internasional itu mempromosikan bahwa sekarang istilahnya bukan lagi kadaster, tetapi lebih
lebih dipromosikan ya untuk menggunakan istilah land administration atau administrasi pertanahan. Bukan berarti kadaster ini kadaluarsa, bukan. Tetapi kalau kita lihat memang payung besar yang bisa memayungi itu ada 3 R atau right, restriction, responsibilities, itu adalah land administration. Dan land administration ini menjadi sudah standar internasional. Nah, mungkin yang menjadi problem itu adalah kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, kebanyakan dari kita itu hanya melihat administrasi pertanahan itu ya hanya pemberian hak. Tetapi kalau di standar internasional, sebenarnya kalau kita bicara tentang ISO 19152, ISO 19152 itu tidak hanya tentang pemberian hak, tidak hanya tentang right, tapi juga tentang restrictions dan responsibilities. Oke, jadi ada hal yang penting kalau kita melihat bahwa visi dan misi setiap kantor pertanahan di dunia itu selalu ya orientasinya itu adalah kadaster 2014. Di mana kadaster 2014 sekarang sudah diperbarui lagi dengan kadaster 2034. Yang mana sebenarnya itu adalah sebuah perspektif bahwa data dan informasi geospasial baik itu terkait kepemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan yang direpresentasikan dua dimensi ataupun tiga dimensi itu menjadi sangat penting. Ternyata kaitannya itu adalah pada perbankan, kaitannya terhadap sektor industri real. Sehingga kalau kita bicara tentang misalnya ease of doing business, bagaimana kemudahan berinvestasi, itu salah satunya diukur dengan bagaimana kualitas dari administrasi pertanahan. Baik kelengkapannya, resolusinya terhadap konflik, ataupun keadilannya, semuanya diukur. Nah ternyata kalau kita melihat, kita masih banyak sekali kendala, bahkan terhadap negara dengan kekuatan ekonomi yang jauh di bawah kita, misalnya Mauritius atau Rwanda, ya, negara-negara Afrika, kita dinilai ease of doing business kita itu rendah. Ya. Salah satu yang menjadi problem, ya, skor properti kita, registering properti kita itu adalah 60 saja. Dan ada di ranking 106. Nah, beberapa hal yang menjadi problem itu adalah data, integrasi, dan kalau kita bicara tentang 3D, ini kaitannya nanti tentang terutama untuk wilayah urban ya, 3D kadaster itu wilayah urban, sebenarnya tidak hanya, sekali lagi tidak hanya tentang rights-nya, tapi juga restriction dan responsibilities-nya. Jadi tentang integrasi, kemudian tentang pemanfaatannya, ini masih ada PR. Saya tidak ingin bicara banyak juga, kalau kita sudah melangkah 3D, sementara untuk peta 2 dimensinya saja, yang skala 1 banding 50.000 misalnya saja, itu kita masih ada problem. Ya. Kebijakan satu peta itu belum pada level tapak. Dan ini sebenarnya agak mengkhawatirkan kalau kita bicara tentang kebutuhan untuk shifting ke 3 dimensi. Jadi coverage data dasarnya juga kurang, kualitas geometrinya beragam, ya, kualitas hubungan geometri antara aktor atau subjek dengan objeknya ini juga banyak yang tidak jelas. Padahal kalau kita bicara tentang administrasi pertanahan, kita bicara tentang tata ruang, itu yang sangat penting sebenarnya adalah siapa, memiliki apa, menggunakan apa, pada area yang mana. Sehingga integrasi data bottom up dan top down ini juga menjadi satu hal yang problem. Nah, intinya kalau kita bicara tentang paradigma global, land management paradigm, ya,
bahwa ada aspek tenurial, ada aspek fiskal, ada aspek pemanfaatan, ada aspek pengembangan, ini dikelola secara silo, ya, fragmented. Nah, bagaimana misalnya di sini Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang sudah diberi wewenang, amanah dan mandat terkait dengan pengelolaan hak dan spatial planning itu bisa mengoptimalkan dan menyambut beberapa peluang yang ada, salah satunya adalah termasuk 3D, ya. Kalau kita bicara tentang kontradiksi, kita bicara tentang regulasi yang masih saling menabrak, itu makanya kenapa salah satu idenya yang sekarang juga masih masih kuat, ya, diskusinya undang-undang tentang cipta lapangan kerja, cipta kerja, ya, itu masih panas. Dan salah satunya di situ, kalau kita melihat ada pengaturan tentang hak tiga dimensi, nanti akan kita lihat. Baik, ini yang menjadi tuntutan. Jadi administrasi pertanahan ataupun pelayanan tata ruang itu harus kualitinya bagus, cost-nya murah, waktunya cepat. Kalaupun toh tidak cepat, pasti itu yang paling penting sebenarnya. Kalau kita bicara di negara Eropa, perizinan itu tidak pernah 1 minggu, tidak pernah 2 minggu, pasti bisa lebih dari 1 bulan. Tetapi semuanya pasti. Ya. Yang menjadi problem di tempat kita itu adalah ketidakpastian. Kenapa? Karena data dan informasi tentang kepemilikan, pemanfaatan itu tidak pasti. Jadi kalau kita bicara tentang tantangan, itu ya Indonesia aja untuk ease of doing business itu hanya lebih bagus daripada Filipina dan Laos misalnya. Ini skornya ini 67 ini total, ya. Tapi kalau yang registering property-nya kita hanya 60. Baik, belum lagi kalau kita bicara Global Competitiveness Index misalnya. Nah, peningkatan kuantitas rencana tata ruang, peningkatan kualitas rencana tata ruang ini tidak terlepas dari bagaimana proses, ya, pendataan kepemilikan. Sehingga kita tahu mana yang domainnya publik, mana domainnya privat, dan juga pengelolaannya. Nah, ini juga kita masih banyak PR di sana. Saya tidak ingin bahas di sini, tapi saya ingin mengkaitkan kenapa ini menjadi sangat penting untuk bicara tentang 3D. Ternyata tantangan terbesarnya adalah percepatan penyediaan data dasar, dan yang kedua, integrasi bidang tanah, rights, zonasi, restriction, dan kewajiban, responsibilities itu menjadi sangat penting. Inilah kenapa sebenarnya kalau kita sudah comply kepada yang namanya Land Administration Domain Model, LADM, kita sebenarnya sudah berada di jalan atau di track yang benar. Karena di situ standar internasional itu, intinya, ya, secara inti saya ingin, kalau detail nanti sangat panjang, ya, tapi intinya ada 3 hal yang, 4 hal yang penting. 3 hal itu terkait dengan, yaitu pertama party atau subjeknya, jadi bisa ini individu, bisa badan usaha, kemudian spatial unitnya itu adalah objeknya, kemudian 3R, ya, itu ada right, restriction, responsibilities, itu sebenarnya 3R. Nah, artinya apa? Kalau kita misalnya mendaftarkan untuk pendaftaran tanah pertama kali, maka harus pasti subjeknya, harus pasti obyeknya, spasial unitnya harus pasti, ya, di lapangan pasti, sehingga spasial unitnya, representasinya juga pasti, sehingga memberikan haknya juga pasti, ada alas haknya yang mendasari. Begitu juga kalau kita bicara tata ruang, ada persyaratan, misalnya untuk IMB syaratnya apa saja, orangnya juga harus pasti, obyeknya juga harus ada, jangan sampai memberikan IMB tapi sebenarnya obyeknya belum ada, ya, atau sebaliknya. Baik, ini yang namanya ISO 19152. Nah, di ISO 19152 itu spatial unit itu direpresentasikan tidak hanya 2 dimensi, tapi juga 3 dimensi. Apakah akan sebagai volumetric,
ataukah hanya sebagai kumpulan poligon, ya, luasan, tidak masalah, tapi representasinya bisa tiga dimensi. Baik. Nah, kalau kita melihat, ini adalah LADM 2 yang sedang diusulkan. Saya tidak perlu bercerita banyak. Ini salah satu tesis, ya, mahasiswa yang sedang melaksanakan disertasi. Orang Indonesia juga, namanya Mas Agung Indrajit, ya. Dia fokus pada bagaimana restriction responsibilities itu bisa dimodelkan. Bagaimana hubungannya antara kepemilikan dengan restriction responsibilities, mulai dari level urban, ya, sampai dengan level rumah tangga. Ya. Baik. Nah, yang menjadi problem atau menjadi latar belakang, ya, kalau kita lihat bahwa sebenarnya pembangunan itu sudah mendahului dari peraturan kebijakan. Misalnya yang di Manado ini saya ambil dari identifikasi lapangan yang dilakukan oleh BPN RI 2010, itu sudah ada losmen di atas jalan. Atau misalnya unit komersial sewa pada jembatan gantung di Semarang di sana, ya, di Simpang 5. Jadi pembangunan itu terus berkembang. Nah, kita tidak bisa administrasi itu hanya persil dua dimensi saja, tapi juga harus persil tiga dimensi. Itulah kenapa standar internasional tahun 2012 itu sudah spesifik mengatakan persil itu dua dimensi dan tiga dimensi. Dan sekarang sudah ada versi duanya, ya, OTW. Kemudian kalau kita bicara tentang pemanfaatan ruang, baik yang di atas maupun di bawah misalnya, baru saja ini yang MRT juga dilakukan, ada pilot test di sana, itu juga penting untuk melakukan identifikasi mana yang akan menjadi ranahnya pemerintah, ya, ruangnya pemerintah, mana yang ruangnya pemerintah, ya, tetapi bisa dipakai atau mungkin bisa disewakan kepada pihak lain. Di sini kemudian kita bicara tentang rights, hak, ya, pemberian hak, restriction, pemberian batasan, misalnya zonasi, izin, maupun responsibilities, kewajiban, apa yang harus dilakukan oleh terminal MRT pada saat, ya, ruang-ruang unit tiga dimensinya yang didaftarkan itu kemudian disewa atau dipakai untuk tenan. Tentu saja tidak cukup sewa. Kenapa? Karena orang dengan adanya tenan mungkin berpikir nanti ekonominya bisa lebih berputar, gitu, ya, untuk bisa di misalnya diakunkan. Tentu saja masanya harus kurang dari hak pakainya. Baik, ini kebutuhan masa depan, saya tidak perlu cerita banyak MRT, ya. Tapi 3D RRR itu kita bicaranya tidak hanya kepemilikan bidang tanah dan sarusun. Tetapi sebenarnya kalau idealnya, dan ini hanya ada beberapa undang-undang di dunia yang sudah mencakup 3D kadaster, itu kita bicara tentang 3D valuation, 3D planning, 3D tenureship, 3D land development, termasuk tentang climate change, termasuk tentang mana, ya, bangunan yang atapnya itu bisa digunakan sebagai sumber energi, ya, sehingga kita bisa kemudian bicara tentang mana yang membuang karbon paling banyak dan lain sebagainya. Jadi hubungannya itu tidak hanya tentang kemudahan memberi izin, tetapi juga kita bicara tentang sustainable city, sustainable development goals. Jadi potensi dan tantangan saya rasa saya tidak perlu sampaikan, tapi yang paling penting di sini adalah definisi persil tiga dimensi. Ini yang perlu, kayaknya mungkin perlu kita pertajam lagi. Di Indonesia ini belum menjadi bagian, tapi harapannya ada semacam motivasi, ya, dengan adanya undang-undang yang baru. Tapi apakah undang-undang yang baru itu sudah cukup jelas? Ini yang juga nanti jangan-jangan malah berbahaya, ya. Itu yang harus kita definisikan. Jadi ruang persil tiga dimensi itu apa? Apakah ini direferensikan pada bidang permukaan?
Contohnya ada suatu ruang 40 meter di bawah sebuah bidang tanah, kalau diproyeksikan ke permukaan, bidang tanah itu adalah hak milik. Sedangkan yang di bawah di sana, ya, ruang itu 40 meter, itu tidak terhubung langsung dengan bidang tanah ataupun bangunan yang dimiliki oleh bidang tanah ini. Tetapi berada 40 meter di sana. Dan dia sifatnya adalah sebagai public facilities. Bagaimana pengaturannya? Baik haknya, izinnya. Nah, disinilah yang memang harus berpacu dengan waktu. Termasuk proses kalau misalnya nanti 3D per sale itu sebagai sebuah kepemilikan. Bagaimana pendaftaran pemeliharaan datanya? Misalnya ada transaksi, ada peralihan, dan lain sebagainya. Kemudian representasi geometrinya untuk kadaster, untuk BPN ini harus seperti apa? Ya, belum, apakah kerangka regulasi yang ada, kalau di atas permukaan khusus, ya, itu ada undang-undang satuan rumah susun. Tapi, dan sekarang kalau yang potensinya di atas dan di bawah itu menggunakan undang-undang cipta kerja. Ada salah satu pasalnya, apakah itu sudah cukup? Ya, pengaturan-pengaturan yang lainnya kan perlu. Baik, sekarang saya akan terjun langsung di teknis ya, tentang data tiga dimensinya. Nah, ini kalau tadi terkait right, kenapa tidak hanya bicara tentang right saja, tapi juga 3D restriction, 3D responsibilities, ya. Kalau kita bicara kepastian, ya, ini banyak hal yang harus kita dalami. Hampir di seluruh daerah di Indonesia, itu sebenarnya terjadi hal-hal yang sifatnya belum diatur, tapi arsitektur dan konstruksi itu sudah mendahului. Oke, jadi kalau definisi ilmiahnya, objek kadaster tiga dimensi itu adalah objek topografi, khususnya objek buatan manusia, yang memiliki nilai penting dilihat dari perspektif pertanahan, ya, khususnya aspek pemilikan, pemanfaatan, pembatasan, pemanfaatan dan pemberian tanggung jawab di perkotaan dan rural. Ini kalau kadaster tiga dimensinya. Nah, kalau di misalnya di Belanda itu tidak ada undang-undang khusus kadaster tiga dimensi. Tapi semuanya sudah bisa jelas terpetakan. Kemudian mereka saat ini itu baru ada satu objek ruang yang diregistrasi secara kadaster tiga dimensi. Artinya apa? Artinya datanya itu tiga dimensi, kemudian aktenya yang dibuat itu juga sangat spesifik tiga dimensi. Namun, hal-hal yang lainnya itu sebenarnya sudah bisa diselesaikan. Contohnya ini ada bangunan bank, ING atau ING. Ya. Jadi kalau dipotong dari samping persilnya 1718, 1719, 1720, ini kalau dilihat dari atas seperti ini, nah ini bisa dipetakan. Jadi satu kepemilikan gedung, itu satu kepemilikan ya gedung miliknya bank ING, ya, itu ada tiga bidang tanah yang terlibat. 1719 dan 1720, jadi pas di jalan dan di atas jalan ini ada gedung, itu adalah kalau di tempat kita HPL. Gitu ya. Nah, di atas HPL yang gedungnya, ini mungkin sewa si ING. Kemudian yang di sisi 1718-nya, itu memang milik ING. Jadi mungkin awalnya hanya membangun di sisi sebelah kiri, kalau kita lihat di sini, gedung, kemudian karena perluasan, kemudian izin, diizinkan, kemudian menyeberang. Namun yang di tanah pemerintah, ini sifatnya adalah hak pakai dan hak sewa. Nah, kalau di tempat kita, UPA itu ada sebenarnya hak sewa, tapi lebih ke pertanian mungkin ya. Dan sekarang mungkin yang dipikirkan hak pakai. Baik. Kalau kita bicara perkembangannya, jadi perkembangan gedung, representasi gedung tiga dimensi itu sudah sangat
masif ya, terutama di negara-negara Eropa, Amerika. Di Indonesia itu juga sudah kalau diminta model 3D-nya seperti apa yang dedicated dari LiDAR, dari foto udara mungkin hanya beberapa kota. Tapi semua kota di Indonesia itu sebenarnya bisa dibentuk model 3D-nya. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, kalau kita bicara tentang pemodelan 3D seperti ini, ya, terutama aspek restrictions dan responsibilities itu akan lebih mudah. Misalnya melakukan monitoring, evaluasi mana yang merupakan zona, ya, tidak boleh ada infrastruktur atau bangunan baru misalnya, tetapi kemudian kita kalau ada usulan itu kemudian kita plotkan model 3D-nya sehingga bisa kita lakukan simulasi. Atau misalnya kita melakukan query, ya, query spasial tiga dimensi itu sangat mudah, ya. Dan kebetulan kami di ya di lab saya, ya, di kampus lebih banyak menggunakan open source. Ya, ini mohon maaf, ini tidak sesuai dengan topiknya, ya. Kalau urban artist kan kayaknya sudah spesifik pada pada merek dagang, ya. Tapi kebetulan ya kita mengembangkan menggunakan data-data yang terstandar, format yang standar. Analisisnya juga standar. Kenapa? Karena mengacu pada standarnya OGC dan bisa dilakukan. Jadi tidak harus dengan investasi pada software yang cukup mahal begitu, ya. Semuanya mahal sebenarnya, ya. Tapi kalau kita memulai dengan sesuatu yang open itu juga bukan sesuatu yang salah. Itu pesan yang penting sebenarnya. Ini kalau kita melihat misalnya bangunan-bangunan ini itu LOD-nya satu. Nah, saya ingin menunjukkan contohnya hasil riset dari kami. Jadi sumber data itu untuk membuat bangunan tiga dimensi itu bisa yang sederhana, yang open source menggunakan OpenStreetMap. Atau menggunakan data topografi. Kita memang mengukur bangunan, gedung, kemudian kontur, ya, kita kemudian gunakan itu. Atau menggunakan terrestrial laser scanner. TLS misalnya, itu yang nomor dua di tengah itu. Atau menggunakan drone juga bisa buat model 3D-nya, meskipun ya perlu banyak editing setelah dilakukan otomasi. Ini saya ambil dari ada dosen muda kami, Mas Dani, ini yang juga melihat perbandingan antara 3D, ya, data 3D, ya. Format data 3D yang ingin saya sampaikan begini, ini adalah format data 3D yang ada saat ini, baik dikembangkan dan dimanfaatkan oleh industri, contohnya DXF atau Colada, ini juga diadopsi oleh Esri, ya, atau yang dikembangkan oleh komunitas yang kemudian menjadi standar internasional, misalnya CTGML, IFC, ini adalah standar juga tentang data tiga dimensi, tapi yang banyak menggunakan itu adalah arsitektural dan construction, jadi AEC. Sedangkan kalau CTGML itu lebih banyak yang mengembangkan awalnya adalah komunitas geospasial. Sedangkan kalau KML mungkin Anda sudah mengenal dari lama, itu digunakan oleh Google Earth. Jadi fiturnya apa saja? Level of detail, LOD, nanti kita sebut, ya, LOD itu apa? Level of detail, ada yang cukup sederhana, hanya menyajikan sebagai primitif, nanti ada gambarnya, itu artinya LOD1. Ada yang LOD2, atapnya dimunculkan, atapnya juga ada detailnya, itu LOD2. LOD3 mungkin profil jendelanya di bagian luar ada, LOD4 nanti bagian dalam, interior juga sudah ada. Jadi ada level of detail, kemudian ada semantik. Semantik itu misalnya kalau bagian jendela itu bisa teridentifikasi dari geometrinya. Jadi geometri itu ada semacam atributnya. Atau misalnya pintu, atau misalnya
cerobong asap, itu ada namanya semuanya. Kemudian appearance-nya jelas, ini bisa dicat misalnya atau menggunakan profil yang lain. Termasuk yang paling penting, georeferencing. Baik, ini yang tadi saya maksud, jadi kalau LOD 0 itu misalnya hanya terrain saja, LOD 1 ya, itu hanya bangunan primitifnya saja, misalnya gedung, tingginya sampai dengan atap 7 meter, ya udah tergambar kotak saja. Sedangkan LOD 2, ya, atapnya ini sudah tergambar, detail-detail di atap, kemudian mungkin di tonjolan-tonjolan di samping, itu sudah ada. LOD 3, itu profilnya, kalau misalnya jendela ada lekukan dalam, itu sudah ada. Jadi kalau kita bicara tentang standar dan data 3D, itu sangat banyak sekali. Tapi yang sangat populer dan ini sudah menjadi standar internasional, contohnya adalah CTGML. Tadi gambar-gambar yang ada di Berlin, kemudian kota-kota sebelumnya yang saya tunjukkan itu menggunakan CTGML. Yang paling penting ada tiga, yaitu topologi, jadi hubungan antara objek primitif yang satu dengan primitif yang lain. Kemudian ada semantik, itu adalah apa objek tersebut, apakah jendela, apakah misalnya ruang tamu. Ya. Kemudian geometrinya ini yang membentuk objek tersebut. Ini sebagai rangkaian XYZ, ataupun nanti kalau menggunakan boundary representasi dari XYZ menjadi poligon. Kemudian dari poligon disatukan. Jadi batas ruang. Ini Pak sudah menunggu ya, sumber yang lain. Mohon maaf, nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Karena Pak Wisnu akan mengikuti RPP, jadi mohon maaf nanti bisa lagi Pak, bisa didiskusikan lagi nanti. Oh baik, ya. Oh, ya. Baik, kalau begitu saya akhiri presentasi dari saya, meskipun masih ada beberapa hal ya. Tapi intinya dari data yang dimasukkan tadi, ya, kemudian nanti bisa divisualisasikan. Ini contoh misalnya hasil pilot bersama BPN, ada pengukurannya, kemudian dimodelkan menjadi 3D, kemudian divisualisasikan di web, ya. Untuk kepentingan penelaahan kepemilikan. Ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, Pak Tris, nanti bisa ini Pak, bisa di lagi Pak, bisa ditayangkan lagi, bisa di standby lagi di dalam diskusi. Di sini sudah hadir Pak Wisnu Broto. Silakan Pak Wisnu sudah hadir di sini. Beliau adalah saat ini menjabat sebagai Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Dan beliau dengan berbagai jabatan dan pendidikan, saya kira akan sangat ini sekali sangat relevan dengan tema yang akan saat ini kita bicarakan. Nah, Pak Wisnu saat ini sudah bisa bergabung Pak. Siap Pak Adi. Pak mohon kan menizin Pak ya karena menyikat waktu Pak, jadi kan Bapak juga. Iya, nggak apa-apa Pak. Mungkin Bapak bisa langsung saja Pak menyampaikan materi dan juga mungkin sedikit perkenalan. Ya silakan Pak Wisnu. Baik. Sebentar, saya share bahan saya dulu ya. Share bahan. Sebentar. Mana ini ya? Atau bisa dari di situ, Pak? Sebentar, ini basic files. Ya, baik Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati, Pak Moderator, Pak Adi, terima kasih sekali waktunya. Mohon maaf nih Pak Trias, saya sebenarnya asik juga tadi mendengarkan apa yang disampaikan Pak Trias. Jadi saya kira, Pak Trias, apa yang Bapak sampaikan tadi sebenarnya sudah menjadi pemikiran kami di Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, bahkan mengenai pemberian hak ya secara tiga dimensi itu sudah akan dimasukkan di dalam RPP tentang pemberian hak, pengaturan hak gitu ya. Jadi Kementerian kami Agraria dan Tata Ruang itu mendapatkan 5
RPP yang harus disiapkan, ya 5 RPP termasuk bank tanah, pengadaan tanah yang baru gitu. Kemudian penyelenggaraan penataan ruang, kemudian pemberian hak, ya ada beberapa termasuk penanganan tanah telantar. Nah, ini saya kira banyak sekali ide-ide yang muncul di dalam penyusunan RPP itu dan ini sebagai implikasi dari undang-undang Cipta Kerja ya untuk klaster penataan ruang dan pertanahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, cepat atau lambat kita memang akan memasuki satu era di mana analisis spasial itu sangat-sangat penting ya di dalam pengambilan keputusan, di dalam manajemen pengelolaan masyarakat ya, kebutuhan masyarakat, di dalam merencanakan, dan kami sendiri di dalam pengendalian. Mungkin bisa tolong Mas, ya, tadi saya kok nggak nemu saya. Terus saja, mungkin saya singkat, fokus saja beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Jadi begini Bapak sekalian, esensi dari penyelenggaraan penataan ruang itu ada dua lingkaran ini sebenarnya. Ada dua lingkaran di dalam dan lingkaran di luar. Di dalam itu sendiri sebenarnya pelaksanaan penataan ruang itu dimulai dari perencanaan, kemudian pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Esensinya pengendalian pemanfaatan ruang itu beriringan dengan pemanfaatan ruang. Di mana ada pemanfaatan ruang, disitulah ada pengendalian. Jadi tidak harus berada di belakang. Kalau yang di belakang itu berarti satu tindakan penertiban ya atau penindakan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang. Tetapi selama pemanfaatan ruang itulah kami bekerja ya di dalam pengendalian, dan pengendalian itu merujuk kepada produk rencana tata ruang ya, dari produk rencana tata ruang, dan ini yang menjadi dengan sistem yang baru ini saya kira semakin clear ya, bahwa dengan mungkin atau di webinar yang kedua ya kemarin Mas Arsyad ya, saya lihat saya kebetulan ketemu bagaimana OSS itu bekerja, di mana akan menggunakan JISTARU ya, walaupun masih ada beberapa kekurangan ya, tetapi esensinya adalah bagaimana pemanfaatan ruang itu dilakukan dengan merujuk kepada RDTR. Kalau tidak ada RDTR bagaimana, maka itu merujuk kepada rencana tata ruang wilayah yang bersifat umum di lokasi itu, dan itu ada proses-proses tertentu yang disiapkan di dalam RPP ini, di dalam penjelasan, di dalam pengaturan RPP itu, RPP penyelenggaraan penataan ruang. Jadi Bapak-Ibu sekalian, itu ada tiga siklus, tapi di luar itu juga ada proses pembinaan, ada pengaturannya, dan ada pengawasannya. Next saja. Bisa lanjut? Bapak-Ibu sekalian, ada tiga instrumen, ya ini yang saya kira berubah di dalam RPP yang baru ya, di mana peraturan zonasi itu embedded ya, masuk di dalam produk rencana dan menjadi satu kesatuan dengan rencana detail tata ruang ya. Jadi di mana itu menjadi dasar bagi pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, perizinan ini juga sudah berubah karena di situ ada mekanisme kesesuaian ya, mekanisme apa, konfirmasi terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang, kemudian konfirmasi atau rekomendasi pemanfaatan ruang, dan juga hal-hal yang sifatnya belum pasti begitu. Jadi harus ada satu kajian tertentu, bukan belum pasti, tetapi kalau dulu ada istilah tanpa komitmen dan dengan komitmen, tapi di dalam RPP ini dihilangkan istilah itu. Kalau yang tanpa komitmen itu sudah confirm ya, jadi hanya mengecek saja dengan konfirmasi. Sedangkan kalau yang dengan komitmen ini bersifat rekomendasi. Dan itu beberapa hal yang akan diatur di dalam RPP nantinya. Insentif-insentif di dalam konsep yang lama itu embedded ya Pak ya. Kalau kita lihat RDTR di DKI, Bapak Ibu sekalian, RDTR itu sudah menggambarkan di zona-zona mana bisa diberikan insentif. Ya, di situ ada zona-zona bonus, kemudian zona-zona tertentu yang bisa mendapatkan kompensasi di luar dari peraturan yang ada di RDTR. Itu sudah diatur. Tapi ke depan ini insentif dan disinsentif ini lebih kepada karena RDTR-nya sudah menjadi baku, maka insentif-insentif ini merupakan kebijakan setelah persetujuan ya. Jadi tadi ada konfirmasi, ada persetujuan, dan ada rekomendasi dikeluarkan, maka insentif-insentif inilah nanti akan bermain.
Dan itu kita menyiapkan aturan-aturannya, ya, ada beberapa, ada 11 sebenarnya insentif dan ada 11 disinsentif, semacam mirroring gitu. Kalau insentif itu positif, disinsentif itu negatif. Nah, kemudian ada proses penindakan atau penertiban. Itu saya kira mekanismenya. Semua itu bersifat spasial, dan saya kira tadi Pak Trias menyampaikan tantangan kita ke depan adalah 3 dimensi. Ya, saya kira begitu. Ya, tahun lalu atau 2 tahun yang lalu saya mengikuti satu seminar di World Bank di Singapura. Untuk di Singapura sendiri itu ada pengaturan, Pak, mengenai drone itu di udara gitu ya. Sampai sudah ke sana mereka. Jadi pada drone tertentu pada level tertentu, drone yang lebih tinggi pada level tertentu. Jadi sampai sudah pengaturan seperti itu, karena ke depan ini bisa jadi yang namanya ngirim-ngirim barang itu, yang sekarang GoSend segala macam, ke depan itu bisa menggunakan drone. Ya, tinggal kasih alamat di titik gitu, kemudian barangnya dikirim melalui drone gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah. Dan itu di Singapura sudah diatur, sudah diantisipasi lah ya, sudah diantisipasi dalam presentasi salah satu pejabat di sana, menggambarkan bagaimana ke depan ini hal itu memungkinkan, termasuk pemantauan traffic ya, untuk melihat traffic dan segala macam. Semua kemudian ada, kalau ada kejadian tertentu gitu, semuanya dilakukan dengan dengan drone. Jadi bapak sekalian, mau tidak mau, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, itu memang kita harus memasuki era ini di mana informasi bersifat 3 dimensi ya, bahkan tadi ada dalam tanah dan segala macam, itu sudah diantisipasi di dalam PP ke depan kita ini. Lanjut, mungkin bisa agak cepat, lanjut. Bisa tolong Mas ya. Ini saya kira saya akan cepat saja. Ini adalah ketentuan. Nah, ini yang saya kira nanti akan berubah Bapak-Ibu sekalian, karena ini peraturan zonasi ini embedded ya, masuk di dalam EDTR. Ini lanjut saja terus. Terus saja, next. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini yang saya sebutkan tadi. Aduh, balik. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ada 11 ya, ada 11 insentif. Kemudian sebelah kanan ini karena bersifat terbatas, kita kurangi menjadi ada hanya 6 saja. Tapi sebenarnya bisa diatur demikian. Jadi Bapak-Ibu sekalian, di samping adanya insentif-insentif, ada teknik-teknik peraturan zonasi. Ya, ini ke depan juga sekalian, Bapak-Ibu sekalian, kalau di aturan yang sekarang itu masuk di dalam RDTR, tapi ke depan ini pasca pemberian rekomendasi atau persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang. Next saja. Ini tantangan kita ke depan, tadi juga diberikan ya hal-hal yang, ya ini yang tadi. Jadi intinya adalah ITBX itu, apa yang diizinkan terbatas, apa yang diizinkan bersyarat, dan juga apa yang tidak diizinkan, ITBX. Itu muncul di dalam RDTR, di dalam peraturan zonasi yang menyatu di dalam RDTR. Lanjut saja. Next saja. Bapak sekalian, ini saya kira cepat saja, ini pengenaan sanksi. Intinya ada apa yang disebut sebagai audit, apa yang disebut sebagai penelitian awal ya, ada wasmatritrik dan seterusnya. Jadi intinya Bapak-Ibu sekalian, wasmatritrik ini adalah istilah yang ada di Reskrim ya, dari pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan, memberikan jenjang di mana sebuah penyimpangan itu dilakukan pengawasan terlebih dulu, kemudian ada pengamatannya, kemudian ada penelitian dan pemeriksaan. Jadi kita lihat objeknya, objek kesalahannya, dan sampai kepada pemeriksaan terhadap pelakunya. Itu yang dilakukan oleh teman-teman kita di Direktorat Penertiban. Dan Bapak-Ibu sekalian, di dalam audit tata ruang, itu dilakukan bagaimana overlay antara apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang direncanakan. Dari audit ini bisa dihasilkan 3 pola sebenarnya, ada 3 poligon, 3 jenis poligon. Poligon pertama yang kita sebut tipe A itu apabila memang terjadi perbedaan antara existing dengan dengan rencana, tetapi di situ menunjukkan bahwa existing-nya memang belum mencapai rencana. Katakanlah ada rencana untuk pembuatan taman atau jangan taman, pembuatan sekolah begitu ya, atau kawasan untuk rumah sakit, tetapi di lapangan masih berupa semak-semak. Itu kita golongkan tipe A. Tipe B adalah ada bangunan di mana tidak sesuai dengan peruntukannya, tetapi bangunan itu sudah dibangun sebelum perda RTRW diperdakan. Jadi ini menjadi masukan buat teman-teman di perencanaan untuk menjadi bahan
audit ya, sorry, mendapat peninjauan kembali menjadi revisi tata ruang. Yang tipe C adalah ada bangunan dan bangunan itu dibangun setelah perda ditentukan ya, RDTN ini diputuskan, jadi sudah diperdakan. Artinya memang dia melakukan pelanggaran secara sengaja, dia membangun di apa namanya, di lokasi yang memang tidak peruntuk, tidak diperuntukkan untuk itu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian, di dalam audit ini kita melihat bukan hanya secara spasial tetapi juga secara kronologi. Dilihat apa tahap-tahapannya, kapan itu dibangun dan sampai kapan itu situasinya seperti apa dibandingkan rencana yang sudah ditetapkan. Itu artinya apa, ruang dan waktu ini jadi ukuran bagaimana audit itu dilakukan. Lanjut. Terus saja ini saya kira pengertian saja, terus saja saya kira Bapak sekalian, ini saya kira peserta dari apa namanya? Peserta dari webinar ini sudah sangat memahami hal mengenai GIS ya. Tadi saya kira juga Pak Trias menyampaikan hal yang basic juga. Lanjut saja. Terus saja itu metodologinya, ini terus saja. Ini Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan contoh lanjut ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hasil apa yang kita sebut sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, INSDAL. Kita menyebutnya INSDAL. Intinya adalah kalau RDTR itu berfokus hanya kepada kawasan perkotaan, maka kami concern dengan kawasan-kawasan yang sampai saat ini kita mendapatkan penugasan untuk pengendalian situ danau embung dan waduk atau SDEW. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan. Negara kepulauan karakteristiknya adalah jarak antara hulu dan hilir itu pendek. Ya, kita bayangkan sungai di Eropa, sungai Rhine itu bisa ribuan kilometer ya panjangnya, atau di Jepang, apa di Cina misalnya Yangtze atau apa Sungai Kuning dan segala macam itu ribuan kilometer ya sampai melintas negara. Tetapi kita di negara kepulauan ini antara hulu dan hilir atau dalam teorinya disebut from ridge to reef. Ridge itu adalah punggung bukit dan reef itu adalah karang-karang di laut, itu pendek. Sehingga kita perlu air itu lebih lama berada di daratan ya, supaya pada musim penghujan menjadi penampungan ya, situ SDEW, situ danau embung waduk itu menjadi sangat penting, sangat strategis. Dan pada musim kemarau menjadi simpanan air. Nah, kita fokus di sana Bapak-Ibu sekalian, ada analisis makronya secara spasial, bagaimana kita melihat dulu hingga sangat detail riparian atau sempadan-sempadan danau-danau atau embung atau segala macam itu kita lihat pemanfaatannya. Ini adalah analisis kita bagaimana supaya pengaturan-pengaturan itu tidak mengancam ya. Tujuannya untuk mengendalikan, tidak mengancam keberadaan dari danau atau embung atau situ atau waduk tadi, ya situ danau embung waduk tadi. Kita bisa lihat kuantitasnya supaya tidak terjadi sedimentasi, pengendapan. Kita analisis secara makro. Kembali lagi ini kita lihat hulu hilirnya ya, bagaimana apa yang terjadi di hulu akan sangat berpengaruh terhadap sedimentasi. Itu saya kira hal-hal yang kita lakukan ya untuk melihat ini semuanya analisis spasial. Kita melakukan analisis spasial dengan menggunakan semua overlay activity, tematik-tematik tertentu sampai informasi dasarnya, topografinya dan segala macamnya. Itu untuk menganalisis bagaimana kita bisa mengambil tindakan. Lanjut. Next. Ya ini saya kira isinya begitu kurang lebih. Jadi sampai sedetail itu. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah algoritma kapan insentif fiskal dan non-fiskal itu diberikan, yang bersifat spasial atau non-spasial. Begitu juga dengan disinsentif, kita berikan kapan diberikan. Ini kita identifikasi di dalam peta, Bapak-Ibu sekalian. Ya, teman-teman sekalian, ini kita plotkan tipologi-tipologi itu tadi, ada I1, I2, dan seterusnya, ada juga D1, D2, dan seterusnya, itu diplotkan di dalam peta. Ya, sehingga kita tahu kapan kawasan mana bisa diberikan insentif dan kawasan mana akan dikenakan insentif. Lanjut, next. Nah, ini Bapak sekalian, ini menggunakan skema OSS yang lama, di mana ada izin lokasi perairan, ada izin lingkungan, ada SLF, IMB. Ini semua kerangka ini akan berubah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, mungkin kita lihat memang Undang-Undang Cipta Kerja ini ada yang mengkhawatirkan memang, tetapi juga ada hal yang positif di mana ada apa namanya peluang-peluang yang besar untuk terjadinya kreativitas gitu. Kita tahu bahwa memang dari segi lingkungan apa namanya
sanksinya menjadi lebih ringan dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang saya kira menjadi perhatian kita semua. Kita harus kaji itu. Jadi ini pesertanya ada 303. Saya kira nanti bisa semua bisa melihat bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu memberikan implikasi. Ya, saya kira akan bisa sangat besar, bisa juga tidak, tergantung bagaimana kita merumuskan dari peraturan-peraturan turunannya. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, next. Ini saya kira bagi sekalian, mungkin Mas Arsyad ya, kemarin dari teman-teman Taru sudah menyampaikan bagaimana cara kerja JISTARU gitu yang digunakan sebagai OSS. Nah, kami juga menggunakan yang sama, instrumen pengendalian itu dilakukan dengan secara spasial. Jadi analisis spasial ini kita tularkan gitu dengan Pemda-Pemda supaya bisa memahami. Lanjut saja, next. Next. Ini detailnya, di mana ada pengaturan-pengaturannya, terus saja ada apa namanya, ada indikasi, apa ada notasi-notasinya, terus saja ya seperti itu. Ya, pengaturan seperti itu. Ini pengaturan detailnya ya, dengan bagaimana format dari si pemohon gitu. Ada satu titik tertentu di poligon tertentu yang dipilih. Lanjut saja, terus saja. Nah, ini adalah insentif-insentif ya, di mana dia kenakan insentifnya dan seterusnya. Perizinan juga begitu, izin-izin apa yang diperlukan. Kita tahu bahwa pemanfaatan ruang itu spektrumnya sangat luas, dari warung sampai ke mall gitu kan. Dari hal-hal yang sifatnya kecil sampai yang besar, dari yang sifatnya fisik gitu, bangunan masif sampai hal-hal yang sekedar taman saja. Itu semua membutuhkan pengaturan-pengaturan perizinan-perizinan yang ini. Kita tahu bahwa nantinya RDTR itu akan diklasifikasikan berdasarkan KBLI, koefisien baku lapangan usaha Indonesia, atau dalam bahasa Inggrisnya ISIC ya. Di negara-negara itu ada namanya ISIC, industrial classification lah ya. Jadi klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan diklasifikasi. Nah, itu akan di-link Bapak Ibu sekalian, nanti di dalam OSS itu akan di-link. Land use-nya itu ada kodenya, ada ID-nya. ID-nya itu mengikuti dari KBLI tadi. Lanjut saja. Next. Ya, saya kira ini tentang KKOP misalnya. Ada bagian-bagian yang memang ada satu pengendalian khusus ya untuk kita atur, di mana sekitar kawasan keselamatan operasional penerbangan, kemudian tentang SUTT, SUTET, itu juga ada aturan-aturannya. Lanjut saja. Ini saya kira begitu juga, lanjut saja, next. Saya kira itu Pak Moderator, Pak Adi, Bapak-Ibu sekalian, hal-hal yang kami bisa sampaikan. Ya, saya kira nanti saya akan ikut sebentar, tapi mohon maaf tidak bisa seluruhnya, karena harus mengikuti. Ini masih maraton ini Bapak-Ibu sekalian, pembahasan RPP ini. Dan saya kira cukup melelahkan juga, ini sudah 2 minggu. Ya, saya kira ini kemarin sengaja hari Minggu, Sabtu Minggu break ya, karena Sabtu Minggu yang lalu kita bekerja ya, dan di hotel terus, dan saya kira sangat melelahkan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, Pak Moderator, hal-hal yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu sudah memberikan paparan yang sangat ini sekali, sangat penting sekali, dan saya kira itu juga pasti akan memancing pertanyaan dari para peserta. Baik, pada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada dua narasumber ini, atau mungkin juga bisa juga yang pertama, silakan ajukan tangan. Acungan tangan sudah ada. Ya, silakan Pak, bisa ditanyakan Pak kepada siapa narasumber yang dituju? Ya. Baik, siapa? Ya, silakan. Di sini akun Mayhart di sini. Ya, silakan. Masih di mute. Ya, silakan Pak. Pak, ini siapa nih? Nama akunnya Mayhart. Ya, silakan bisa dibuka. Silakan langsung bicara, Pak. Baik, sambil menunggu ini untuk dimulai. Mungkin Pak Wisnu, ini Pak ya, apa yang tadi disampaikan itu merupakan bahan-bahan yang akan dikembangkan dalam
baik itu RPP maupun mungkin juga Raperman terkait dengan masalah apa pengendalian pertahanan dan ruang. Kira-kira dengan tema yang ini Pak mengenai tiga dimensi ini, apakah itu bisa ini Pak bisa bergandengan tangan atau bisa juga diterapkan terhadap ini kita program kita? Betul Pak. Jadi begini Pak, Pak Adi, Pak Moderator. Jadi memang di dalam sekarang ini tiga dimensinya masih ditimpakan atau dimuat di dalam dua dimensinya. Seperti misalnya koefisien lantai bangunan. Itu kan esensinya adalah bentukan tiga dimensi ya. Di sana tiga dimensi. Itu baru ukuran XI kan Z-nya. Jadi Z-nya itu ukurannya dia vertikal begitu ya. Itu selama ini dituangkan di dalam dua dimensi. Nah, ke depan saya kira karena seperti yang tadi contoh Pak Trias yang sampaikan tadi, di mana seperti saya kira kalau di Jakarta ada Pondok Indah ya, atau PIM 1 menghubungkan PIM 2, kemudian ada apa namanya ada skywalk-nya gitu di atasnya. Itu bagaimana dia? Sementara kita ini cuek-cuek saja, sebenarnya dia harusnya membayar ya. Karena di secara tata ruang itu adalah kawasan publik sebenarnya. Tetapi mereka memanfaatkannya di atas gitu. Ya, hal-hal semacam ini. Begitu juga di bawah di Karobesi atau apa namanya? Yang di Makassar ya, di mana di atasnya lapangan bola tapi di bawahnya mall. Saya kira pola-pola semacam ini dengan keterbatasan lahan ya, saya kira akan menjadi hal yang sangat biasa begitu. Jadi di RTH atau ruang terbuka hijau mana di bawahnya bisa dibangun kegiatan lain. Saya kira begitu Pak Adi. Hal-hal yang ke depan ini akan kita kembangkan pengaturannya. Ya, seperti itu. Terima kasih, Pak. Tampaknya Pak Deni, saya Pak bisa memberikan ini pemberikan tanggapan atau mungkin juga beberapa hal yang ingin disampaikan. Pak Kapus. Oke. Ini Agus Sarjana, maaf nih Agus Sarjana ya. Tampaknya aku sudah mengacukan tangan. Silakan Pak Agus Sarjana untuk bertanya. Silakan masih di mute Pak. Ya, silakan Pak Agus Sarjana. Halo Pak Agus Sarjana, halo. Oh ini Pak Ganang ya, Pak Ganang silakan Pak Ganang. Ya, bisa di ini. Baik, terima kasih Pak Haji Anwar sebagai moderator. Ini paparannya Pak Trias sama Pak Direktur dari pengendalian ini sangat menarik nih, lebih ke arah kebijakan yang ada di kementerian kita. Kalau Pak Trias saya melihatnya beberapa kali ikut juga di penyusunan Renstra. Dan sepertinya memang saya nggak tahu nih apakah nanti di Renstranya Dirjen survei pengukuran pemetaan itu ada masuk juga di 3D Kadastra sebagai salah satu tujuan dari Renstra itu sendiri. Saya nggak tahu apakah Pak Trias punya informasi terkait hal itu, terkait 3D Kadastra di Renstranya Dirjen Infrastruktur Kagarian. Kemudian untuk Pak Direktur, mungkin saya nggak tahu apakah tadi sudah disampaikan atau belum, terkait dengan TOD contohnya Pak, TOD atau seperti yang tadi Pak Direktur bilang, katakan di Karebosi, kemudian di Pondok Indah Mall, dan terakhir juga nantinya akan berkembang di jalur MRT Pak. Apakah ini juga nantinya masuk di dalam rancangan RPP turunan dari Cipta Kerja, Pak? Apakah di tata ruangnya atau nanti di pertanahannya? Mungkin itu sih, Pak, pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, halo? Apakah bisa didengar, Pak? Saya dulu, Mas. Mas Ari. Izin, Pak. Pak Wisnu, ya. Saya mencoba. Monggo, Pak Trias. Silakan, Pak Trias. Baik, Mas Ganang, ya. Mas Ganang, terima kasih pertanyaannya.
Jadi mungkin kalau boleh ya saya sampaikan, memang kalau tidak salah ya, salah satu indikator kegiatan di dalam SPR itu adalah pengukuran ruang. Pengukuran ruang. Jadi memang ruang itu ke depan mestinya akan menjadi target untuk diukur untuk selanjutnya untuk diberikan haknya. Tetapi sebenarnya kalau yang harapannya itu tidak hanya berhenti di ini saja ya, di pemberian ke ruang, tapi juga termasuk bagaimana tadi mensinergikan yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Wisnu, bahwa pengendalian, pemanfaatan, tata ruang itu juga harus disesuaikan. Termasuk misalnya begini, kalau sudah diberikan hak, diberikan hak, tapi kemudian pemanfaatannya tidak sesuai apa yang harus dilakukan. Ini kan sedang disusun di RPP. Sebenarnya kalau di ATR BPN itu sudah lama sebenarnya ya, terkait dengan rencana untuk pemberian haknya. Sejak tahun 2011 sudah banyak sekali dilakukan semacam pilot, tapi memang pemberian haknya itu momentumnya ya mungkin baru sekarang. Ini ada momentum bagus, akan disusun RPP untuk pemberian haknya. Tapi yang selanjutnya, sebenarnya kalau kita bicara 3D itu tidak hanya tentang haknya saja. Kalau di Jepang malah itu konsolidasi vertikal itu ya termasuk pengaturan yang di atas ruang, di bawah ruang bagaimana. Sebenarnya kalau saya sampaikan itu di platformnya sudah mulai disusun oleh Pusdatin, itu visualisasi data kadaster 3D. Mungkin saya juga bisa sampaikan itu di kemarin yang MRT itu sudah dibuat ini oleh teman-teman tim ya. Jadi prosesnya adalah dari MRT itu ada model 3D yang dikumpulkan. Jadi ada as-built drawing, kemudian ini dibuat model 3D-nya, dibuat oleh model 3D-nya oleh tim, kemudian ini divisualisasikan. Tetapi ini masih bentuknya flat file, jadi hasil dari pengukuran, hasil dari validasi lapangan. Kedepannya kan tidak hanya sekedar data fisiknya ini. Jadi kalau kita bicara KKP, KKP kan itu tidak hanya data fisik, di situ ada data data yuridisnya juga. Bagaimana nanti dengan restriction dan responsibilities-nya, itu juga perlu dipikirkan. Mungkin dari saya sementara itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Trias. Berikutnya pada Pak Wisnu, Pak, silakan untuk memberikan jawaban Pak atas pertanyaan Pak Ganang mengenai. Ya, Pak. Ya Pak, jadi Mas Ganang ya, jadi begini, memang benar bahwa itu akan diatur di dalam RPP yang ditangani oleh Pak Suyus ya, mengenai haknya, kemudian mengenai tata ruangnya oleh kami dengan bersama dengan Dijen Tata Ruang, Pak Uki dan Pak Budi. Jadi intinya kedalaman, kalau yang sampai saat ini, sampai hari ini terus terang memang masih menjadi perdebatan, kalau di dalam rancangan PP-nya itu 30 meter, Pak. Jadi kalau 30 meter itu menjadi hak yang berada di permukaan bumi. Jadi kalau misalnya kita punya toko, kemudian di bawahnya mau ada subway gitu, ada MRT, maka kalau di lebih dari 30 meter itu tidak perlu izin, tidak perlu berkoordinasi dengan yang di atasnya, karena 30 meter itu menjadi haknya yang si di atas, tetapi di bawah dari itu menjadi hak dari pengguna yang ada di bawahnya. Nah, ini yang saya kira akan menjadi, memang ada teman-teman yang mengkritisi itu, kenapa harus ditetapkan 30 meter. Ini memang di satu sisi kita butuh kepastian, tapi di sisi lain variasi dari permasalahan di lapangan itu sangat besar ya, sangat bervariasi.
Jadi misalnya di pedesaan ada terowongan yang mau dibuat gitu, apakah ada kompensasinya atau ada untuk dari segi keselamatan dan segala macam. Jadi saya kira itu Pak Ganang, jadi memang itu hal-hal yang akan diatur yang menurut saya benar Pak Trias tadi sampaikan bahwa pemikiran ini sudah lama. Dan saya kira MRT menjadi pemicu ya. Saya kira pembangunan MRT itu menjadi pemicu karena di dalam MRT itu ada TOD-nya, ada apa, ada tenant-tenantnya, itu bagaimana hak mereka ya di dalam apa, di stasiun-stasiun di MRT itu ada tenant-tenant dan itu bagaimana mereka pengaturannya, itu hak siapa gitu. Sampai saat ini memang sepenuhnya berada di kewenangan dari PT MRT ya, yang dikelola PT MRT gitu. Tapi harus jelas benar bagaimana pengaturannya gitu. Itu internal di dalam apa namanya, di lorong MRT-nya, tetapi bagaimana dengan yang di atasnya? Kebetulan sekali bahwa MRT di kita di Indonesia ini atau di Jakarta yang saat ini ada itu semuanya berada di bawah ruang publik atau di bawah jalan gitu ya. Tapi bukannya tidak mungkin ke depan ini bisa berada di bawah rumah-rumah seperti di negara-negara maju di Eropa yang sudah membangun lama sekali ya, di Prancis, di London dan segala macam. Di Paris segala macam itu sudah di bawah rumah-rumah itu apa namanya? Subway-nya itu, MRT atau metronya itu gitu. Nah, ini yang ke depan memang harus kita antisipasi gitu. Saya kira itu Pak Moderator, Pak Ganang ya, kira-kira hal-hal yang memang kita antisipasi, kita cantumkan di dalam apa, di dalam RPP tadi. Saya kira demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Kebetulan ya Pak Kapus akan bertanya, mungkin juga akan memberikan tanggapan. Ya, monggo, monggo Pak Deni. Pak Deni, kami silakan, Pak. Silakan Pak Deni. Halo? Halo? Halo Pak Deni? Halo? Nggak dengar kali Pak. Dilanjutkan aja Pak. Baik, ya. Ya, dilanjutkan aja dulu. Makasih Pak Wisnu sudah bergabung. Ya. Ya, sama-sama ya. Pak Deni, sama-sama Pak Deni. Ya, makasih Pak Deni. Ada Pak Agus Sarjana nih akan bertanya. Silakan Pak Agus Sarjana untuk memulai, untuk membuka mute-nya. Masih di mute Pak Agus Sarjana. Halo Pak Agus Sarjana, halo. Ada ya. Ya. Baik, mungkin ada peserta lain, Bapak-Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung pada dua narasumber atau mungkin juga dari Pak Indika, silakan saja kalau mau ditanyakan kembali. Ya, ya, ini masih ditunggu pertanyaan-pertanyaan karena sangat menarik sekali temanya dan juga sangat sekali sangat berkaitan dengan tugas pekerjaan di instansi kita di ATR BPN. Ada ini, ada dari chat, kami bacakan dari Pak. Ya, ya. Mungkin bisa diberikan tambahan sedikit tadi dari Pak ini, Pak Patrias tadi yang masih belum disampaikan mengenai bagaimana penerapan ataupun implementasi dari teknologi 3 dimensi ini terhadap di dalam pekerjaan di Kementerian ATR BPN. Mungkin Pak Trias sedikit tadi ada yang perlu ditambahkan. Halo. Ya Mas, saya ingin ini ya, menutup dengan beberapa contoh. Jadi intinya begini, kalau kita melihat sekarang, halo? Kalau kita melihat sekarang di dunia internasional, terutama industri ya, software dan juga beberapa platform itu sudah mengacu pada beberapa format data 3D, mau AFC, BIM, Land Infra, CTGML, KML. Ini di slide yang saya sampaikan, ini ada contoh misalnya kalau kemarin misalnya menggunakan data yang ada di tempat kita ya, OpenStreetMap misalnya, ini kan data open. Bagaimana dibuat 3D?
Ya, meskipun ini tidak akurat, tapi ya kalau nggak ada data, bagaimana lagi? Nah, contohnya dikonversi, ya, kita simpan di database, kemudian ini jadinya seperti ini, misalnya ini di Malioboro, kemudian dari situ, dari data 3D itu disimpan. Nah, kalau menggunakan terestrial laser scanner, ini sudah jelas itu, ya, kita bisa mendapatkan data yang sangat detail, LOD-nya sampai LOD 2. Kalau yang kanan, ini contoh misalnya, menggunakan drone, ya, kemudian dikombinasi dengan data bidang tanah, PBT, yang sebelah kanan itu PBT, di Surakarta. Kemudian ini dibuat oleh Mas Dani, ini, ya, tim kami, itu bagaimana kemudian sekarang ini di visualisasikan di game engine. Jadi mesin game itu biasanya kan kita mesin game itu ada Unity, ada Unreal. Nah, ini kita misalnya menggunakan game engine. Ini misalnya yang di UGM, kalau tertarik juga bisa dicoba dibuka di sana. Ini kalau misalnya yang di Surakarta ini. Nah, saya hanya ingin menyampaikan begini. Kalau kemudian kontennya sudah 3D, bagaimana nanti aspek monitoring, evaluasi, survei 3D itu bisa dilakukan. Nah, ini juga yang sedang kami coba riset, bagaimana kolaborasi yang ada di lapangan dengan yang ada di kantor itu bisa difasilitasi. Ya, yang di kantor melakukan pendataan maupun pemeriksaan konten 3D-nya menggunakan augmented reality, sedangkan yang di kantor misalnya ini menggunakan virtual reality. Contohnya misalnya digunakan untuk penilaian dan perizinan geospasial 3D, ya. Kalau di beberapa negara, misalnya di Australia, itu orang izin itu submit dulu di formulir, kemudian ditunjukkan di petanya, kemudian oleh kantor ini akan diproses, gitu, ya. Nah, ini termasuk yang disusun misalnya di kota Jogja, diklik satu bidang tanah, boleh nggak ini digunakan untuk misalnya bangun toko? Misalnya. Ini yang dua dimensi. Kalau yang 3D, ya intinya itu bisa digunakan juga, tidak hanya di kantor, tapi harusnya di lapangan. Nah, ini yang contohnya tadi, yang di Surakarta itu bisa petugas itu membawa tablet misalnya, untuk melakukan pemeriksaan menggunakan teknologi augmented reality. Nah, datanya itu disinkronkan dengan yang ada di kantor. Nah, tapi ini masih work in progress, ya. Masih merupakan catatan atau merupakan semacam riset yang kami lakukan. Jadi intinya kan harus ada data yang statis dan data yang dinamis. Data yang dinamis ini bisa dari input warga, ataupun misalnya kalau ada simulasi skenario itu diberikan. Ya, mungkin itu saja Mas, tambahan dari saya. Ada data dinamis untuk perencanaan, itu contohnya kemacetan, kemudian big data, semuanya ini bisa dimasukkan. Sedangkan data statis itu ya data kadasternya, data topografi, seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya tambahannya. Terima kasih. Mungkin Pak Adi, saya tambahkan sedikit pertanyaan. Mohon maaf, Pak, suara Pak. Halo Pak Wisnu, suara Pak masih di mute, Pak. Ya. Jadi saya tambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Mas Ganang lewat chat tadi, bahwa memang ke depan ini kota-kota di Indonesia itu akan menghadapi di mana pilihan untuk melakukan konsolidasi tanah vertikal yang pengaturannya dari kita sudah memiliki itu akan menjadi hal yang sangat lazim. Memang tidak mudah bagaimana membuat yang tadinya landed houses, ya, rumah-rumah di kawasan kumuh misalnya, dia harus hidup di dalam rumah-rumah vertikal, di rumah-rumah susun. Nah, ini tapi tidak ada pilihan. Saya kira ke depan kita harus ke sana. Dan kalau kita lihat di banyak negara, misalnya di Cina, ya, di Shanghai dulu kumuh sekali,
Kemudian ada satu masa di mana semua sebagian besar dari kawasan kumuh itu dirombak dan orang-orang itu tinggal di rumah-rumah susun, bahkan bisa sampai tinggi sekali ya. Nah ini saya kira itu akan menjadi tantangan kita ke depan, di mana satuan rumah susun, ya sarusun itu akan menjadi hal yang sangat sangat lazim ya, menjadi hal yang sangat biasa begitu, karena nggak ada pilihan begitu ya, karena kita butuh RTH, ruang terbuka hijau, dan rumah-rumah yang landed itu kan boros lahan begitu, dan dia harus vertikal. Ini sebenarnya Pak Gubernur DKI rencana hari ini tadinya mau berkunjung ke Pak Menteri, tetapi karena Pak Menteri harus pergi ke Sumatera Utara untuk menangani food estate ya besok dengan Pak Menteri, tapi dengan Pak Presiden hari ini Pak Menteri ke, jadi diundur kegiatannya. Yang ini yang kami dengar, yang ini disampaikan oleh Pak Gubernur DKI Pak Anies itu adalah salah satu bagaimana lesson learned ya dari Kampung Akuarium. Kampung Akuarium itu adalah tanah Pemda DKI. Kemudian dulu banyak sekali rumah-rumah kumuh dan itu dibantu oleh LSM-LSM, dibuatkan desainnya, kemudian dibuat rumah susun yang tidak terlalu tinggi, hanya 4-5 lantai saja gitu, supaya tidak perlu lift. Itu pengaturannya. Nah, ke depan saya kira itu tanah DKI, itu mudah. Tapi bagaimana dengan tanah-tanah milik warga? Itu yang tentunya tidak mudah. Hal-hal tantangan kita adalah ke sana. Dan ini menyangkut hak-hak juga. Bagaimana hak-hak yang tadi apa napak ke tanah itu dikonversikan kepada ke vertikal gitu ya. Saya kira ini perlu ada satu konversi. Pak Menteri sendiri sudah menginisiasi kemungkinan akan melakukan hal-hal seperti semacam itu, karena banyak sekali lokasi-lokasi premium di Jakarta ini ya, yang potensinya bagus sekali di Tanah Abang, di Cideng dan segala macam, yang sekarang masih berupa kawasan padat penduduk, tetapi sebenarnya lokasi itu bagus sekali ya, potensial untuk dikembangkan. Nah, oleh karena itu perlu ada pengaturan-pengaturan urban renewal ya. Tadi Mas Ganang menyampaikan hal itu dalam chatnya, saya baca itu mau tidak mau akan menjadi tantangan. Memang di dalam pelaksanaannya, implementasinya tidak mudah karena membutuhkan semacam champion gitu yang bisa dipercaya. Yes, masalahnya kan kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin pendidikannya masih rendah gitu, yang mereka berharap bahwa kepastian mengenai kepemilikan itu jelas gitu. Dan bisa jadi sebagian dari mereka sudah punya sertifikat dan segala macam. Tetapi apa yang terjadi di Cina, di Shanghai misalnya, dia memberikan jaminan bahwa ketika Anda tinggal di rumah susun, maka sanitasi Anda akan lebih baik, kemudian Anda mendapat fasilitas penerangan yang lebih baik, mungkin lebih besar, gitu, sehingga bisa menggunakan peralatan elektronik dan segala macam. Itu yang dilakukan di banyak negara, ya, di negara-negara berkembang yang saya kira Cina adalah satu contoh yang sangat dahsyat atau sangat cepat ya melakukan hal itu ya. Dan memang persoalannya pada saat seperti yang kita tahu, pada saat melakukan konstruksi, orang-orang itu di mana gitu. Saya kira pengalaman pada zaman Pak BTS ya, Pak Ahok waktu itu dipindahkan ke Marunda dan mereka mengeluh, Marunda buat anak sekolah bisa pakai antar jemput, tapi bagaimana dengan orang tuanya yang jualan bakso, jualan siomay, yang dulu dia tinggal di Waduk Pluit ya, di sekitar Waduk Pluit, dia keluar dari kampung itu dia udah dapat pelanggan. Tetapi Marunda kan jauh sekali. Ya itu yang menjadi persoalan gitu. Itu yang saya kira hal yang menjadi pemikiran ke depan. Saya kira demikian Pak Moderator, Pak Hadi, hal yang mungkin saya tambahkan. Wisnu, kemudian ada pertanyaan dari ruang chat yang disampaikan oleh dari Pak Irfan Salim, ditujukan kepada Pak Trias. Ini ditanyakan adalah mengenai implementasi LADM di urusan pertanahan dan tata ruang di Indonesia selama ini. Apakah implementasi tersebut telah tersedia? Kemudian bagaimana terhadap komponen lain seperti misalnya dengan valuasi tanah, pengembangan tanah, dan ya mengenai kadasternya itu apakah sudah siap? Itu untuk Pak Trias. Barangkali Pak Trias bisa ini Pak, bisa menjawab Pak. Baik, terima kasih Mas Irfan ya dari pertanyaan ini. Saya bisa sampaikan begini, jadi kalau dokumen LADM versi 1 tahun 2013 itu Indonesian Land Administration model itu sudah dijadikan lampiran di sana.
Jadi ada Indonesian profile. Nah, Indonesian profile kalau dilihat di D2 atau D4 ya, saya lupa, annex D2 atau D4, itu memang sangat fokus pada hanya right, Pak Irfan ya, betul sekali. Sehingga kalau sekarang ya, kalau sekarang itu memang kalau konteksnya pada pemberian dan pengelolaan hak itu sudah sangat comply sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Kenapa? Misalnya kan harus ada party. Party itu di KKP itu sudah bisa connect dengan external database, yaitu miliknya Dukcapil misalnya, untuk mengecek NIK. Bahkan di lapangan menggunakan fingerprint itu bisa langsung kecek, gitu ya. Kemudian apa objek spasialnya, kalau right-nya itu right-nya itu juga sudah spesifik. Jadi salah satu yang disyaratkan di LADM itu kan ada dokumentasi. Nah, kalau sebuah klaim itu tidak disertai dengan dokumentasi yang baik, misalnya gire ataupun bukti kepemilikan yang lain tidak ada, ya itu tidak diterbitkan. Kemudian objek spasialnya, ini yang dua dimensi sudah baik. Hanya saja memang yang hak milik satuan rumah susun misalnya, kalau kita lihat, itu belum ada objek spasialnya, belum terrepresentasi. Apalagi kalau kita antisipasi untuk infrastruktur. Kemudian untuk misalnya bangunan yang di atas, misalnya jembatan menggantung dan lain sebagainya. Ini belum terdaftar dan belum terrepresentasikan objek spasialnya. Jadi memang ke depan arahnya ke sana. Belum lagi kalau kita bicara, kalau LADM 2, betul sekali Mas, itu penguatan pada restriction responsibilities. Jadi spatial planning-nya itu diperkuat. Jadi ada dua hal yang diperkuat di LADM 2. Pertama, proses bisnisnya. Ya. Di sini proses bisnisnya itu akan menggunakan blockchain. Kemudian yang kedua, pada aspek spatial planning-nya. Jadi restriction dan responsibilities itu sudah menjadi standar internasional, lebih rigid lagi, lebih spesifik. Dan saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Wisnu tadi sudah sangat klop. Kebetulan ini kan Kementerian Agraria dan Tata Ruang itu bisa mengelola dua hal ini, spatial planning dan kepemilikan. Jadi land, saya rasa land rights-nya dan land use-nya itu bisa terpegang. Hanya yang jadi problem bagaimana sekarang kita menyatukan data-data yang masih terfragmentasi. Misalnya kalau kita bicara fiskal, valuation, itu masih ada Kementerian Keuangan. Ya. Dia tanpa spasial, tapi itu sangat penting bagi transaksi kita. Atau misalnya ada pemerintah daerah, dia untuk pajak. Ini yang masih menjadi PR, bagaimana kebijakan satu peta itu menemukan momentum di pertanahan dan tata ruang melalui LADM 2. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Pertanyaan Pak untuk Pak Wisnu dari Saifuddin dari Aceh Utara, ditanyakan mengenai penggunaan tanah di bawah permukaan tanah kedalaman 30 meter yang sudah terdaftar sebelumnya. Apa yang harus dilakukan terhadap tanah yang sudah terdaftar tersebut? Itu untuk Pak Wisnu barangkali Pak yang disampaikan oleh Saifuddin dari Aceh Utara. Baik Pak Saifuddin ya, terima kasih ya atas pertanyaan ini. Saya kira hal-hal inilah yang akan diatur ya, yang akan diatur di dalam. Jadi begini Pak, RPP kita ini kan ada yang menyangkut tanah dan ada yang menyangkut tata ruang. Dan yang menarik dari pengembangan RPP sekarang ini adalah hal-hal semacam ini yang bersifat tiga dimensi ini. Jadi akses Z-nya ini, XIZ ya, ini mulai diatur Pak, baik mengenai haknya ya maupun mengenai tata ruangnya. Jadi development right maupun property right itu akan diatur. Jadi saya kira sementara ini belum ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh teman-teman di daerah, apalagi yang, dan ini kemungkinan tantangannya itu lebih kepada kawasan-kawasan perkotaan. Pak Abdul Kamasuki, Pak Dirjen Tata Ruang, Pak Uki ya, sudah menyampaikan bahwa tantangan yang paling cepat ke depan ini tentunya adalah terkait dengan di kawasan-kawasan perkotaan, dan itu akan diikuti
ya, hal-hal itu bukan hanya untuk kepentingan umum seperti MRT gitu ya, tetapi juga untungan privat. Banyak sekali yang mungkin yang ke depan ini juga karena dengan kapital, dengan modal yang besar, itu hal-hal yang terowongan di bawah tanah itu akan menjadi hal yang sangat lazim dilakukan gitu. Ini yang saya kira perlu dilakukan pengaturannya. Memang itu tidak bisa masuk di dalam rencana tata ruang sepenuhnya, karena banyak hal-hal yang memang kebutuhan itu muncul belakangan. Nah, ini yang ada mekanisme tertentu yang diatur di dalam RPP itu. Saya kira demikian Pak Hadi, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Saifuddin di Aceh Utara ya. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak Pak Wisnu. Pada floor, pada peserta, Bapak Ibu sekalian, ada AGK yang ingin bertanya mumpung ada kesempatan. Nampaknya kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin bisa di ya. Pak Ganang, silakan Pak Ganang. Sudah saya share ke Pak Ganang. Izin Pak, cuma menambahkan tadi sudah saya ketik di chat juga tambahan dari Pak Trias tadi Pak terkait dengan land valuation. Kami sendiri di Dirjen Pengadaan Tanah di dalam restorannya juga udah fokus untuk penyusunan land valuation baik yang berbasis bentang ZNT maupun berbasis bidang pentabit. Kemudian KPK juga di 2 tahun terakhir ini fokus kepada teman-teman Pemda untuk menggunakan peta ZNT kami untuk pelayanan BPHTB. Karena melihat adanya potensi kecurangan atau gratifikasi saat validasi data jual-beli yang ada di lapangan di Pemda sendiri untuk BPHTB-nya. Jadi KPK mengharapkan pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan Kementerian ATR untuk menggunakan peta ZNT. Kemudian terkait dengan Dirjen Pajak di Kemenq juga udah beberapa kali kita berkoordinasi dengan Dirjen Pajak, termasuk terakhir kita mungkin ada nanti ada MOU dengan MOU dan PKS dengan Dirjen Pajak terkait dengan sharing data peta ZNT dan juga mungkin penyempurnaan dari bagaimana kita menghitung nilai tanah itu sendiri. Jadi nantinya tidak hanya dari kita dari Kementerian ATR yang mempunyai kita best practice kita seperti ini, mungkin di Dirjen Pajak ada best practice yang lain, jadi nanti itu bisa dikolaborasikan. Dan itu sementara ini udah terus berproses. Mungkin cuma tambahan itu aja sih dari penjelasan Pak Trias tadi, Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Trias. Ya, saya rasa setuju yang disampaikan oleh Pak Ganang ya. Memang kayaknya yang hal-hal yang sifatnya fragmented memang harus segera bisa kita leburkan, tapi lebih terkoordinasi. Jadi momentum LIDM saya rasa bagus untuk kita betul-betul menselaraskan. Karena tujuan dari LIDM salah satunya adalah interoperabilitas. Interoperabilitas antar sistem yang masih fragmented. Itu saja dari saya tambahannya, Mas Hadi. Terima kasih. Sementara ini sudah tidak ada lagi yang bertanya. Barangkali kami minta pada masing-masing narasumber, pertama dari Pak Indika untuk memberikan semacam closing statement, penutupnya kemudian dilanjutkan ke Pak Trias, lalu terakhir ke Pak Wisnu untuk memberikan semacam penutup. Ya, silakan Pak, ini Pak Indika, apakah sudah bisa bergabung? Halo Pak Indika. Ya, silakan Pak Indika. Super ya. Oh baik. Ya, itu mungkin langsung ke Pak Trias Pak. Ini Pak untuk memberikan semacam itu Pak, semacam penutup dari Bapak. Terhadap Pak. Ya. Bapak sampaikan. Ya baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi satu hal yang pasti, 3D Kadaster ini masih tetap berkembang, suatu bidang ilmu dan teknologi yang dalam 10 tahun terakhir ini termasuk mengalami puncak, ya. Sangat berkembang sekali, jadi masih sangat banyak hal yang akan datang. Namun demikian, di sisi kebutuhan regulasi, kebutuhan implementasi ternyata sudah harus ada. Ini menjadi tantangan bagi
tidak hanya bagi periset, tapi juga bagi birokrat. Saya rasa seperti itu, dan untuk penyediaan data fisiknya, pemodelannya, dan visualisasinya itu nampaknya sudah siap. Namun demikian yang perlu diperkuat itu adalah tentang logika pengaturannya dan juga regulasinya. Sementara dari saya itu saja, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Trias. Kemudian kepada Pak Wisnu memberikan. Baik Pak Hadi, jadi pertama-tama tentunya saya mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh teman-teman di BPSDM dengan adanya webinar ini ya. Saya kira ini baik sekali. Jadi pemahaman kita mengenai apa namanya spasial ya, analisa-analisa spasial, penggunaan spasial untuk kepentingan tugas pokok kita ya, tugas dan fungsi kita. Jadi saya kira apa namanya ke depan ini mau tidak mau kita akan memasuki satu era di mana 3D itu menjadi hal yang sangat penting, dan ini saya kira sudah diakomodasi atau akan diakomodasi di dalam RPP yang sedang disusun ya, baik dari sisi pertanahan maupun dari sisi tata ruangnya. Dan kesadaran itu sudah ada ya. Saya kira teknologi, saya kira Pak Trias tadi menyampaikan baik sekali, teknologi nggak bisa kita hindarkan bahwa untuk hal-hal ini kita membutuhkan teknologi ya. Saya kira baik ruang di bawah tanah maupun ruang di atas tanah ya, ruang-ruang udara ya, yang akan semakin banyak ke depan ini ya, dengan keterbatasan lahan, keterbatasan tanah, keterbatasan ruang, sehingga hal semacam ini akan menjadi sangat lazim. Saya kira itu saja Pak Hadi. Terima kasih sekali Pak Denny ya, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. Tadinya memang ini menggantikan ya. Tadi saya mendapat informasi misalnya Pak Virgo yang harus menyampaikan, tapi kami mencoba menyampaikan dari sisi perspektif pengendalian bahwa kita merespon dari apa-apa yang sudah direncanakan dan menjadi tools kita bagaimana pengendalian itu dilakukan. Saya kira itu saja Pak Hadi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hadi. Saya sebentar closing remark. Baik Pak Wisnu, terima kasih banyak. Berikutnya pada Pak Rapus, Pak Denny mungkin. Ya, suara Pak Hadi itu kecil tuh Pak Hadi. Baik, yang saya hormati, yang saya banggakan Pak Wisnu, Pak Trias ini ya, berkenan hadir di webinar ini. Ini session sharing ini Pak. Ya, bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan. Mungkin best practice dari masing-masing, Pak Wisnu punya best practice yang baik mungkin ya, Pak Trias juga begitu, dan saya mengenal Pak Trias ini dari 2010 ya Pak ya, saat kita dulu membuat unit kerja namanya pengukuran pemetaan ruang ya Pak ya, kita sudah mikir ini mau diapain ini ruang nih, kan harus dalam bentuk 3 dimensi, saat itu masih ngomongin database-nya aja masih XML, KML ya Pak ya. Jadi cara memvisualisasikannya seperti apa itu 2010 Pak, 10 tahun yang lalu Pak Wisnu. Nah lalu saat ini ternyata sudah berkembang pesat itu ilmu itu ya, bagaimana 3D cadaster bahkan sekarang udah ada 4D ya, di mana time series waktu sudah disimpan di dalam satu ruang ya, bahkan udah sampai forecasting Pak. Mungkin udah bisa beyond ya, sudah mendeteksi nanti ke depan itu mau jadi apa nih ruang. Jadi sudah sampai sejauh itu sekarang ilmunya. Nah oleh karena itu dengan berbagi pengalaman seperti ini membuka wawasan kita semua Pak Wisnu, teman-teman kami di kantor pertanahan, di kantor wilayah, mungkin di pusat juga. Dengan adanya webinar ini menjadi transborder nih. Kita tidak mengenal lagi unit kerja Pak Trias. Karena semua orang ternyata butuh bagaimana mengelola data spasial ini dengan baik. Di ruang sebelah juga sedang seminar bagaimana data-data spasial ini bisa membantu dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian sengketa, coba bayangin. Jadi datanya kan udah pakai spasial, Pak, sekarang. Dan memang sesuai dengan ketentuan, ke depan keputusan harusnya spasial based. Sehingga jelas arahnya di mana itu keputusan itu diterapkan, untuk apa, siapa, gitu kan. By name, by address. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wisnu, Pak Trias, terima kasih Pak. Ini menambah wawasan kita. Kemarin
di webinar pertama kita meletakkan dasarnya bagaimana mengelola data spasial, mengcapture, mengelola, lalu membagi pakaikan, ya, mendiseminasikan, gitu kan. Di webinar kedua, bagaimana data spasial itu setelah diolah, ya, dengan baik tentunya, dengan standar format tertentu, dengan sistem proyeksi tertentu, lalu bisa dianalisa spasialnya untuk memberikan dukungan keputusan. Lalu saat ini, bagaimana datanya itu juga dikembangkan. Tidak bicara hanya 2D, tapi bagaimana 3D-nya. Karena kebutuhan sangat mendesak nih Pak Wisnu. Pak Wisnu mengendalikan ruang kan, yang namanya ruang kan volume ya Pak ya. Kalau volume ya 3D. Ya. Bicara koefisien lantai bangunan, itu kan ada berapa puluh lantai di atas tanah. Ya kan? Di berapa puluh lantai di bawah tanah bisa terjadi sekarang. Bahkan antara ruang saling tumpuk-tumpuk, simpang susun ya. Jalan pun simpang susun, ruang pun simpang susun. Jadi mixiusnya begitu kompleks sekarang. Oleh karena itu pengetahuan tentang bagaimana mengelola 3D ini juga bagian yang penting untuk kita dapatkan nih ya, Pak Wisnu ya, ke depannya. Dan pengendalian itu harus dimulai dengan mengendalikan data spasial, baru kita bisa mendirikan ruang, Pak. Dan saat ini momentum di Rensra ini justru momentumnya momentum pengendalian, Pak. Karena perencanaan tata ruangnya dipercepat, artinya RDTR harus selesai itu 2000. Setelah adanya RDTR, maka rejim berikutnya adalah pemanfaatan pengendalian, Pak. Ya, ada perencanaan baik tapi tidak dikendalikan, semerawut juga ruangnya nanti. Dan mungkin ini akan lebih greget kalau pengendalian itu bisa dilakukan secara digital, secara spasial, 3D. Dan terima kasih Pak Trias, Pak Wisnu, atas kontribusinya dalam webinar ini. Tentunya nanti kita akan ketemu di subjek diskusi lainnya, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Saya kembalikan waktunya untuk Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih Pak Denny atas tanggapannya dan tentunya juga kepada para narasumber. Di sini ada Pak Indika, kemudian juga Pak Trias dan Pak Wisnu. Saya selaku moderator, terima kasih banyak sekali lagi atas intensitas ininya, pertanyaan dan juga atas tanggapan dan berharap tentunya nanti bisa dimanfaatkan, bisa diimplementasikan di Kementerian ATR BPN. Berikutnya saya menyerahkan waktu pada MC untuk acara penutupan dan saya mengundurkan diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hadi yang sudah memandu webinar kita hari ini. Terima kasih juga kepada para narsum, Bapak Indika, Bapak Wisnu Broto, dan juga Bapak Trias yang telah memberikan materi dan juga wawasan baru yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terlaksananya acara ini. Semoga kita bisa bertemu di acara webinar selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri webinar pagi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Sebelum saya tutup, akan saya bacakan terlebih dahulu untuk 10 penanya terbaik yang berhak mendapatkan free lisensi personal use ArcGIS. Satu ada Bapak Ganang Prakoso, Bapak Agung Nugroho. Ini Bapak apa Ibu ya? Bapak atau Ibu Nurhuda Akhirudin, Bapak Muhammad Zarnuji, Bapak Balio Muryono, Bapak Kusmiarto, Bapak Wahyudi Madauna. Kemudian ada Bapak Tatak Bagus Narendra, kemudian Bapak Musli Fauzi, juga yang terakhir Bapak Safrudin Arianto. Nanti untuk hadiahnya akan dikirim melalui email yang telah didaftarkan tadi di LMS ya. Nanti silakan ditunggu saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup untuk acara
hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya infokan juga untuk informasi webinar berikutnya, nanti ada tanggal 3 November tahun 2020 yang akan mengangkat tema menerapkan tata nilai dan budaya organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam pelayanan pertanahan dengan narasumber Dr. Silverius Sony Y. Suharso. Beliau adalah Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dan juga Dr. Amuklis Yusuf, Executive Coach at Strategic Action Indonesia dan CEO Perum LKBN Antara. Kemudian ada ada narsum juga Bapak Gunawan Muhammad, staf ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi, dan juga Ibu Adriani Sukmoro, tenaga ahli Menteri ATR Kepala BPN Bidang Sumber Daya Manusia. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adi, Pak Deni. Ya, makasih Pak Patrias. Ya. Oke, monggo Pak. Terima kasih.